Sekarang ini yang kalian kalau tidak teteran pahami. Kalau kutanya kau. Sok-sok nanya tentang Allah. Kami itu jelas keimanan kami, ketauhidan kami jelas tertera dalam Al-Quran. Innani anallah. Coba tengok di Bible-mu mana pengakuan Yesus kalau dia itu dirinya Tuhan. Iya benar-benar gini. Berarti sampai tidak kiamat tidak ada. Bang Hardi, Bang Hardi. Siapa Tuhanmu? Enggak bisa Hardi, menjelaskan. Ini jelas. Anda Yesus sebentar Bang. Bang Ipul. Yesus aja berkuat. Bang Ipul sebentar. Tolong sebentar. Kita ganti-gantian. Di dalam Bible-mu tertulis, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Yesus bersyukur kepada Tuhannya. Oh, sebut lagi Yesus Tuhan. Ketika umur 8 hari, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Berapa Tuhanmu? Kamu keteteran tidak mengerti. Kamu. Berapa Bobby, Tuhanmu? Gini, saya... ketika Yesus diserahkan kepada Tuhan, Tunggu dulu. Sebelum Anda menyerang, sebelum Anda bertanya seperti ini, saya juga ditanya dari orang Kristen loh. Orang Kristen sendiri tidak sependapat dengan saya. Urusanmu. Kan kamu tanya tadi keimanan kami. Nah, saya tanya sekarang keimananmu. Siapa makanya, nama Tuhanmu? Kamu tidak mengerti, belum paham tentang saya. Kamu sudah memojokkan bahwa kamu ini. Kamu, kita kan dua arah nih. Kamu nanya aku, udah jelaskan. Saya tanya kamu, siapa Hardi. Tuhanmu? Bingung kau jawab. Lanjut yang lain. Cek, assalamualaikum. Tahu Tuhanmu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Handik. Silakan Bang Handik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seru juga nih Pak Hardi nih sama Bu Unda Rahma nih. Begini Pak Hardi. Pak Hardi, sebenarnya kalau Anda seseorang yang berpikir terus akalnya dipakai, terus agak kritis apa itu Bible original text-nya seperti apa, Anda tidak selayaknya mempergunakan kata Allah itu. Kalau Anda Kristen loh ya, najis Kristen itu seperti Anda ini menyebut kata Allah itu karena kenapa? Tuhan yang Anda sembah bukan itu. Oh, salah. Allah dengerin dulu apa? Jangan salah dulu. Apa itu Allah tuh? Nanti Anda jawab pakai data. Masalah. Ya, jadi Anda sebagai Kristen itu sembahan Anda itu bukan Allah. Sembahan Anda itu adalah anaknya Bunda Maria namanya Yesus. Tuh, satu ya. Simak, catat. Tuhan kamu itu anaknya orang. Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakan gitu ya. Makanya saya bilang di Kristen pun saya dibilang sesat. Kan Anda belum mengerti saya. Kalau begitu saya tanya dulu yang slow-slow, alon-alon asal kelakon. Nah, listen to me, dengarkan saya dulu. Dengarkan saya dulu. Anda menganut konsep Trinitas, konsep ketuhanan Trinitas atau Unitarian? Saya tidak ngerti-ngerti konsep. Tidak ngerti konsep, baik. Yang lain mute dulu. Pendek aja, tidak mengerti konsep. Terus kemudian, tadi ditanya Bunda Rahma, apa bedanya Tuhan dengan Allah gitu? Bedanya apa menurut Anda? Tuhan beda itu penguasa, sedangkan Allah pribadi. Baik. Tuhan itu adalah sesuatu yang disembah. Boleh Anda mengatakan penguasa langit dan bumi. Itu Tuhan. Tuhan itu bukan nama, tapi generic name. Nama Tuhan yang disembah itu adalah, kalau kami di Muslim, Allah Subhanahu wa taala. Benar. Dengerin dulu saya, jangan benarkan dulu. Nanti kalau sudah saya tanya baru ya. Jadi nama Tuhan yang disembah umat Islam atau wajib seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini kecuali orang gila adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda setuju? Setuju. Setuju. Coba sekarang bahasa Arabkan. Bahasa Indonesia dulu. Tiada Tuhan selain Allah. Coba diulang kata-kata saya. Tiada Tuhan selain Allah. Ini kan asyhadu Allah ilaha illallah. Coba. Saya katakan pun. Dengarkan saya dulu. Anda sudah Indonesia kan. Tiada Tuhan selain Allah. Bahasa Arabnya adalah asyhadu Allah ilaha illallah. Coba diulang. Untuk apa saya mau ulang? Kamu suruh saya syahadat? Enggak, kamu tadi udah Indonesia kan sebagaimana juga tertulis di Yohanes 17:3. Yohanes 17:3 itu juga Yesus berkata, tiada Tuhan selain Allah. Bahasa Arabnya. Sekarang jelaskan aja. Jelaskan, saya dengar ini. Oke, saya jelaskan. Tapi Anda harus manut dong. Gitu ya.
Menurut Pak Hardi, menurutnya gimana? Ikut syahadat. Iya, Yesus bersyahadat waktu hidup. Emang lu pikir Yesus ateis apa? Mana bersyahadat? Yesus baptis apa ibu kan? Yesus itu bersyahadat, Mas Bro. Syahadat. Ini ya, menurut Anda ya. Kok menurut Anda, menurut yang tertulis sebagaimana Yesus mengajarkan itu? Dengarkan syahadat Yesus. Dengarkan pengajaran Yesus yang paling utama ya. Ini Stefanus mau ngomong apa sih? Orang lagi ngomong, lu ngomong juga. Baptis lah. Ntar dulu, Bro. Ya, di Ulangan 64. Dengerin ya, di Ulangan 64. Ini original text Bible-mu nih. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kamu setuju enggak nih pernyataan Yesus? Setuju, esa. Setuju ya. Baik. Menurut Yesus, Tuhan yang esa itu siapa? Menurut Yesus ya Bapak, ya Allah. Bapak, baik. Berarti Yesus bukan tuh? Yesus bukan Tuhan, manusia. Tuhan. Bang, pinter. Dari tadi kok gini. Benar-benar. Makanya saya dengar dulu, maksud saya itu kenapa sampai di Kristen pun saya dibilang sesat. Makanya saya ngomong sama Anda biar jelas dulu. Biar Anda, biar Anda itu diserang habis-habisan dari tadi sama Bu Rama. Ternyata Anda ini tidak menuhankan anak orang, betul? Iyalah. Ya, tuh. Oke, Del. Jelas ya? Iya. Teman-teman. Jadi teman kita Yesus ini hari ini dengerin ciptaan. Saya dengarkan dulu. Jadi teman kita hari ini tidak menuhankan anak orang, tapi menuhankan yang mengutus anak orang, yaitu Bapak di surga. Benar. Artinya, Anda ini konsep ketuhanan, ketuhanan Anda adalah unitarian. Apa itu uni? Satu. Satu Tuhan. Ada utusan. Setuju apa setuju? Saya tanya tadi siapa. Ardi setuju apa setuju? Ardi setuju lah. Bilang Yesus. Oke, lanjut, Bu Rama lanjut. Tadi dia bilang, aku tanya siapa nama siapa Tuhanmu? Siapa namanya Tuhanmu? Dibilang Yesus. Sekarang begini, Bu Rama. Karena Bu Rama tadi menanyanya kayak jaksa penuntut umum, kaget dia. Kasih kesempatan saya jelaskan tentang nama ya. Dia juga tadi menanyanya kayak apa, Bang? Itu Allah, bagaimana itu Allah? Ya, karena kan Anda desa saya untuk langsung to the point aja kan? Kan kamu tadi mau curhat. Bagaimana kamu orang tuamu diberi muji apa ya kesembuhan sehingga dia murtad. Sudah. Aku bilang di sini bukan tempat curhat. Sekarang intinya gini. Ini kayak orang ngigo. Apa kok Stefanus? Apa? Sekarang kamu kenapa? Kamu mau berdebat dengan jangan pindah dulu. Jadi kita selamatkan dulu saudara-saudara kita ini Pak Hardi. Pak Hardi ini sebenarnya dimusuhi juga oleh Kristen yang lain gitu, karena tidak menuhankan Yesus gitu ya. Dia ngomong terus Stefanus ngomong terus. Diam dulu. Biarkan dulu aja dia. Oke. Jadi selesaikan dulu sama Pak Hardi baru ke Stefanus. Pak Hardi sama Stefanus ini Kristen loh. Dua-duanya Kristen tapi berbeda Tuhan. Iya. Stefanus menuhankan anak orang. Pak Hardi tidak menuhankan anak orang gitu loh. Iya, Del. Ya, jadi beda ini Kristen berdua nih, beda. Beda. Oke, jadi menurut Bang Hardi, Yesus itu hanya sebagai utusan. Ya. Berarti Anda unitarian. Yesus, saya, iya, ini kalau Anda mau golongkan saya apa, saya sendiri tidak ngerti. Saya tidak menggali bagaimanapun data, tapi ya cuma mengandalkan apa yang Tuhan berkaruniakan ini logika ya harus dipakai akal sehat juga. Kalau dalam berarti, satu ayat bertentangan dengan yang ayat lain kan jelas ada apa-apanya kan? Ada yang jelas. Dibelokkan gitu. Berarti yang membedakan kita, pada sesi penyaliban bahwa keyakinan umat Islam bukan Yesus yang tersalib. Kalau keyakinan Kristen Yesus yang tersalib sebagai konsep penyelamatan itu toh yang membedakan. Itu sudah lari ke sana itu sudah lain lagi ya. Itu iya sudah, makanya ya. Yang membedakan jadi yang itu. Pertama aja ini kita belum selesai loh. Itu kan selesai, Anda kan menuhankan Tuhannya Yesus Allah Bapa. Kan? Tapi kan Anda tidak saya mengerti. Selesaikan dulu ini. Yang saya maksud Tuhan Yesus itu yang bagaimana loh? Bentar dulu biar Bang Hendy yang menyelesaikan. Coba jelaskan dulu Tuhan Yesus yang bagaimana menurut Anda Tuhan Yesus itu bagaimana? Hardis enggak menuhankan Yesus Bu Rama. Tadi dia katanya dia bilang ya, kita tidak mengerti. Sebentar Bang Ipul.
dia bilang kita tidak mengerti tentang pemahamannya tentang Tuhan Yesus. Silakan jelaskan tuh menurut kamu tuh Tuhan yang kamu masih kau imani Tuhan Yesus tuh gimana coba? Sebelumnya saya bilang dulu gini, waktu murid-murid Yesus bilang kamu baik, Yesus bilang kenapa kau bilang aku baik? Cuma Bapa yang baik. Allah loh, menurut Anda yang Allah sebut baik, Allah itu dengan nama Allah sang pencipta, ya itu cuma itu yang baik loh, kata Yesus. Iya, iya. Yesus siapa yang berkata? Anak Maryam. Anak Maryam, ya. Maryam ciptaan atau bukan? Ciptaan. Jadi Yesus itu terlahir ciptaan. Dari ciptaan. Betul. Masalahnya, kenapa saya bilang saya Tuhankan? Kenapa saya bilang Tuhankan? Yes, Tuhan saya itu Yesus Kristus. Sama Allah menyebut Allah itu sang pencipta itu dengan nama Allah. Saya dengan nama Yesus Kristus. Karena Yesus yang manusia ini, anak Maryam ini bilang, kamu mengutus aku di dalam namamu yang kau berikan kepadaku. Ngerti maksudnya? Oke, begini ya. Begini konsepnya. Oh, salah. Saya ngerti konsepnya. Dulu bentar ya. Pak Hardi. Dengar dulu ya. Ini, dengarkan baik-baik. Pak Hardi ini adalah Unitarian yang cenderung ke Oneness. Begini konsep ketuhanan mereka nih. Ya. Pak Hardi udah jelas itu semua manusia di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Benar. Termasuk Yesua Mesia itu. Ya. Ciptaan Tuhan. Iya. Tapi kalau Anda bertanya ke Pak Hardi gitu ya. Sebagaimana tadi data yang dia bawa Bapak di dalam aku, namanya di dalam aku, gitu. Artinya apa? Bapak di surga itu namanya Yesus, tapi bukan Yesus anaknya Bunda Maria. Harus paham juga, kita cerdik harus mengerti Pak Hardi seperti apa, gitu ya. Yang jelas, Bapak di surga itu bukan anaknya Bunda Maria, tapi Pak Hardi ini membeli nama Yesus. It's okay aja, itu konsep ketuhanan. Pelan-pelan kita edukasi Pak Hardi seperti apa. Terus gitu ya. Yesus Kristus, Yesus itu sendiri Allah, namanya Immanuel, Allah beserta kita. Ya, kembali lagi ke Allah kan, Bapa ya, kan. Jadi sekarang Pak Hardi standby dulu, udah jelas konsep ketuhanan Anda. Anda tidak menuhankan anak orang, betul ya? Ya. Oke, anak orang ini ciptaan, betul? Ya. Ya, ada yang menciptakan. Menurut Pak Hardi, bagaimana nasib miliaran orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan, pencipta alam semesta. Ya, menurut Anda bagaimana? Sendirilah. Masing-masinglah orang punya keyakinan, mau disembeli pun tidak akan berubah. Tapi persoalannya Pak Hardi, sumber Anda itu sama dari Bible, kenapa bisa berubah? Karena saya tidak mau terdoktrin oleh pikiran manusia, termasuk bapak-bapak gereja, termasuk ustaz-ustaz. Saya mau murni Bible, murni Al-Quran, murni itu yang saya mau pelajari. Sampai saat ini saya masih belajar semua loh. Tapi belajar terus saja ya. Iya, tapi saya tidak mau masukkan, libatkan pemikiran manusia. Gitu. Begini Pak Hardi, belajar itu perlu guru. Tidak boleh jadi guru sendiri, nanti Anda tersesat. Kalau gurunya betul ya puji Tuhan, Alhamdulillah. Tapi maukah kalau gurunya salah. Maukah Anda saya jadikan murid, nggak usah bayar? Anda yakin Anda sudah benar? Saya yakin insya Allah benar, Bang. Cuma Allah yang benar. Kalau manusia itu kategorinya benar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha benar. Gitu ya. Insya Allah kalau kita memakai landasan yang benar, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, itu ya, dijelaskan sama hadis, insya Allah benar adanya di dalam gitu ya. Kepercayaan jadi gak ada saya kata yang tidak benar kalau sudah benar gitu Pak Hardi. Di dalam kepercayaan saya termasuk entah itu mau digolongkan ya mungkin bahasanya dari saksi Yehova ini kayaknya bukan Pak Hardi, Anda ini posisi di mana Pak Hardi? Anda posisi di mana? Saya di Surabaya. Oke, makasih. Anda standby dulu ya. Ya. Ini jelas nih. Kita lihat perbedaannya nih. Stepanus, ada yang mau disampaikan, Stepanus? Ya, dengan Bu Ama itu. Tuhan Anda berapa, Stepanus? Mau enggak, sama saya, Bang Handi. Oh ya, silakan. Banyak yang singkat-singkat aja. Lah. Jangan yang bulat, ya. Yang singkat-singkat aja. Konsep ketuhanan dulu. Ya. Ya, apa? Tanya kok aku nanya nih ya. Aku nanya.
Enggak, udah Stefanus dulu, kita tahu Tuhannya bagaimana baru menanya. Oh, okay. Jangan dulu. Kamu nyembah siapa Stefanus? Kamu nyembah siapa? Aku mau nyanyi Bu Hama dulu. Aduh, ya, kamu ini ngomong sambil makan enggak ya? Kamu ngomong enggak. Sambil makan. Jangan dulu makan. Ayo minum dulu baru ngomong. Enggak. Stefanus, Tuhan kamu berapa? Enggak, bukan nanya itu dah. Kamu enggak jelas ya, turunkan ya. Kalau kamu enggak mau ditanya mengenai Tuhanmu dulu, saya turunkan nih. Jawab dulu biar jelas, enggak boleh abu-abu di sini. Dua arah gitu loh, ya. Silakan. Siapa Tuhanmu? Berapa Tuhan? Ya itu dulu. Tuhan saya satu. Namanya? Apa namanya? Kalau Tuhanmu satu, namanya Tuhanmu yang satu itu siapa? Meong. Enggak punya mulut. Ribet kan lu? Kenapa lu jadi ribet sih? Samain aja Pak Hardi deh. Lu jadi murid gua. Kenapa? Ya Yesus Tuhan. Oh, oke. Yesus Kristus Tuhan. Jadi kau menuhankan anak Bunda Maria? Bukan. Lo Yesus anaknya siapa? Yesus itu Roh Kudus. Anak domba. Allah. Yesus, aduh. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Itu kan namanya itu kan bukannya asli dari hubungan biologis. Bukan. Saya enggak nanya berhubungan dengan siapa. Anaknya enggak, Bunda Maria namanya siapa? Enggak ada hubungan tuh, Gati. Enggak ada hubungan. Kamu baca. Iya, enggak ada hubungan dengan laki-laki iya, Bunda Maria itu. Tidak kamu, hah? Ya Bunda Maria pernah mengandung enggak? Ya mengandung apa? Bunda Maria tidak, pernah mengandung betul? Nanti tidak kamu. Bunda Maria pernah mengandung atau tidak? Ini enggak jelas ini. Aduh. Mengandung yang apa? Ini lebih parah ini Stefanus ini bahasa Indonesia enggak jelas nih. Enggak jelas ini. Lebih parah ini. Dokternya parah banget ini. Sudah bekarat ini, sulit ini. Dia makan sambil ngomong. Dia makan. Biar Pak Hardi dulu yang injilin dia. Yang lain muslim standby. Pak Hardi yang injilin Stefanus. Stefanus maju. Lu murid gua, lu hajar dia. Ajari bukan hajar, ajari dia. Pak Hardi maju. Pak Hardi maju. Coba. Saya sebelum ngerti maksud dia tadi apa kan belum jelas juga ngomongnya sebelum selesai juga belum tahu apa. Siapa? Maju Pak Hardi, injilin Pak Stefanus. Enggak benar menuhankan anak orang tuh. Menuhankan siapa? Bukannya secara biologis, bukan tidak kamu. Pardi, maju Pardi. Dia nah, menuhankan tidak. Siapa tadi? Iya. Anak Maria. Stefanus dijawab kalau ditanya biar jelas clear. Kalau enggak mau lihat turun aja tidur makan. Iya, saya ingin jelaskan kepada kamu tuh bahwa Yesus itu bukan anak biologis ya. Yesus itu adalah dari Roh Kudus Allah, Roh Kudus. Tidak. Siapa Allah. Bilang Yesus bukan anak biologis? Orang dari rahim Bunda Maria kau ini. Tunggu, ya. Stop dulu. Kawin, tentang ya. Lahir secara ya. Biologi. Iya. Itu sejak di Taman Eden itu Adam jatuh, itu Tuhan sendiri, Allah sendiri berkata bahwa nanti akan bangkit dari keturunan perempuan. Iya, betul dia. Dia itu keturunan Maria, sedangkan Hawa kan ciptaan. Jadi sebagai fisik Yesus Kristus yang lahir sebagai manusia, dia lahir dari ciptaan. Tidak ya, mungkin tiba-tiba. Ya. Bukan ciptaan tuh Yesus tuh. Yesus itu Allah itu. Roh Kudus akan turun atasmu kan? Itu kan lain ditanya lainnya apa ini? Bacaan Matius berapa? Ajarin dia Pak Ardi, ajarin dia. Yang Anda maksud. Baca Matius berapa itu? Gak usah lu baca pasal main logika kamu. Aja dulu. Ajarin Pak Ardi, ajarin ini dia. Ini memang betul yang Anda bilang. Kalau logika aja ngawur, semua kitab dibaca jadi belok gitu. Betul Pak Ardi, betul itu. Kamu harus tahu. Lu sekarang jadi murid gua nih Pak Ardi, pinter lu. Jelasannya tuh yang Matius berapa itu. Kamu gak ngerti baca, kamu. Baca aja saya dengar. Kak. Saya lagi kerja juga sih sementara ini. Stefanus. Ciptaan ya. Yesus ciptaan lah, baca Wahyu 3:14. Kalau bukan, Anda jangan, tunggu, kalau Anda dulu. Ingkari dia keturunan Maryam, berarti Anda tidak mempercayai perkataan Allah yang di Taman Eden bahwa akan ada bangkit dari keturunan perempuan ini. Enggak, malah salah. Oh, iman tuh.
Salah itu. Salah. Dan kalau kau mau mengingkari itu, berarti kamu salah. Seakan-akan di Yohanes 1 itu firman itu menjadi manusia itu juga salah. Tak, kan? Tak boleh enggak pecah tuh. Itu cakin hubungannya itu. Firman satu ayat satu itu hubungannya sama itu. Saya lebih seru kadang berdebat ya dengan orang Kristen loh. Yohanes satu ayat satu. Yang orang Kristen. Bapak Firman dan Roh Kudus itu satu. Tapi Anda Kristen apa juga loh Pak Ardi. Jangan mengingkari juga Anda masih Kristen loh. Saya Kristen loh. Bibelnya sama. Bibelnya sama. Sama. Bibelnya sama. Pengertiannya itu yang biarkan tidak sama. Gitu. Cara pengertiannya ini yang tidak sama. Jadi saya juga diserang habis-habisan. Ya, kalau kita suci itu pengertiannya yang harus benar. Kalau salah semua jadi salah. Oke, langsung to the point saja sebentar Pak Ardi. Pak Stepanus, menurut Anda anak yang dilahirkan Bunda Maria itu anak kandung atau anak tetangga? Ya, Stepanus, anak kandung apa? Yesus itu bukan hasil ya. Somisti ya. Bunda Maria ya, punya anak enggak? Iya, apa? Namanya siapa anaknya? Yesus apa? Yesus berarti Yesus punya ibu kandung, betul? Iya, tapi ya, sebab okay. Apakah anaknya Bunda Maria ini yang kau tuhankan? Iya, apa? Berarti kau menuhankan anak kuasa orang. Kuasa ya. Waduh, Pak Ardi ini begawat ini menuhankan anak orang ini Pak Ardi. Gimana ini? Sedangkan tuh Yesus sendiri sebagai manusia bilang hanya Bapa yang bagus, artinya ada sang pencipta loh. Bukan itu, karena salah maksud saya. Kamu tuh nggak mengerti apa-apa kamu tuh. Aku Alkitab nggak bisa tahu. Kamu tuh, tinggal baca dulu Matius berapa itu. Begini. Tahu, banyak yang membahas Alkitab itu iya, sudah belenggu oleh pemikiran bapak-bapak gereja, melenceng dari itu dikatakan sesat. Jadi kalau Anda mau katakan saya sesat tidak mengerti, itu menurut Anda begitu. Jadi ya Anda udah ngerti kan baca kitab tuh. Siapa bilang Anda saya bisa jelaskan dari Kejadian sampai Wahyu nggak ada bertolak belakang, itu firman. Tapi kalau ya, firman itulah Yesus itu. Tidak, saya tahu kita. Saya gini ya, maaf, saya kita maksud kitab sucinya sebenarnya Yesus itu. Penafsiran itu kitab suci dari awal sampai akhir itu tidak ada yang bertentangan. Kenapa banyak bertentangan dan harus dicocok-cocokkan dengan penafsiran? Karena sudah ada di situ kekeliruan yang berusaha dicocokkan, begitu saudara. Cocokmologi ya bang ya, cocokmologi. Iya. Jadi entah agama apapun, kitab suci apapun, jika ada sudah. Jangan kutbah gereja. Ke to the point kalau ngomong. Ini waktu mau Jumatan. Gini ya. Ini Pak Ardi tidak menuhankan anak orang. Yesus itu utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Kalau Pak Stepanus ini, Mas Stepanus dengarkan dulu saya ngomong, baru Anda ngomong. Kalau Anda orang bicara, lu bicara ya, juga. Kamu gimana kamu ini? Jadi saya ulang ya, kamu dengerin dulu. Pak Ardi ini tidak menuhankan anaknya Bunda Maria. Dia adalah utusan Tuhan, ciptaan Tuhan. Ya, ini Pak Ardi Kristen lo ya. Sekarang apa dasarnya Pak Stepanus menuhankan anak Bunda Maria? Alasannya apa? Dasarnya apa? Coba mau ngomong. Ya, dia kan memiliki kuasa atas dunia, kuasa atas langit dan bumi, tidak? Oke. Okay. Kan diberikan kuasa. Oke, okay, diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Bapa. Kamu tidak tahu tentang Bapa kamu. Oke. Okay. Yang Tuhan yang mana? Yang diberi kuasa atau yang memberi kuasa? Tuhan ya, Bapa. Bapak yang Tuhan. Tuhan ya. Kalau berarti Yesus bukan Tuhan? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan? Enggak, Allah Bapak. Salah Anda, salah Anda maksud saya. Dengerin. Salah. Dengerin. Kamu enggak ngerti kamu tuh, Mas. Yang memberi kuasa kepada Yesus siapa? Bapak. Segala kuasa Yesus, diam dulu Bapak. Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Buka Matius berapa? Dengerin dulu. Dengerin.
yang memberi ya, kuasa kepada Bapak, Yesus Bapaknya, adalah Bapak. Oke. Yesus Tuhan atau bukan? Iya. Jadi Tuhan Bapak memberi kuasa kepada Tuhan? Enggak, salah Anda itu. Bapak Tuhan enggak? Bapak Tuhan. Bapak itu Allah itu. Oke, Allah. Bapak itu Allah, Yesus itu ah, Tuhan, tuh. Tuhan. Iya. Yang mana yang kau sembah? Allah atau Yesus? Yesus. Berarti Allah tidak disembah? Salah Anda. Ya. Wah, kamu ini baru bangun apa habis makan apa sih kamu ini? Break. Nanti aduh Stefanus. Makan ya? Keripik kulit Bang Handi kulit tipis. Saya ini mencari murid loh ya. Saya sadarkan orang udah ribuan loh saya orang sadarkan. Kamu ini enggak mau sadar-sadar loh. Coba apa? Apa? Iya, sibuk. Dengerin ya. Dengerin. Yesus itu anaknya Bunda Maria, dia bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengutus Gabriel menemui Bunda Maria. Jadi Tuhan kenapa? Itu yang ya, ada benar, di surga ya. Tidak perlu masuk kandungan, keluar kemudian menikmati dunia ini. Itu bukan Tuhan, itu utusan Tuhan. Emang itulah misi Tuhan itu untuk menebus dosa manusia. Tidak perlu turun ke bumi menebus dosa. Iya, ngapain capek-capek tahu? Anda nih, cacat Anda. Anda mati masuk dosa enggak? Masuk surga enggak? Coba. Ini ngomong apa sih langsung iya. Mati masuk dosa, masuk surga neraka apa iya. Sih? Tidak, Anda. Coba dulu Anda klikkan dulu. Ini enggak nyambung ini ngomongnya ini. Enggak susah saya jadi murid bahasa Indonesia yang enggak ada ini orang ini. Anda mati masuk surga neraka. Anda gini tuh. Bawa minum dulu biar ketelan semua makanannya. Stefanus ngerti bahasa Indonesia enggak sih? Iya, Yesus itu turun ke bumi untuk nyadarkan umat manusia supaya umat manusia itu terhindari dosa, dosa umatnya, tidak? Kamu berdosa enggak, Stefanus? Ya, Anda berdosa enggak? Anda? Saya ada dosa, Bro. Kamu berdosa enggak? Nah, itulah, perlu ada Yesus. Makanya. Jadi dosamu enggak ada lagi? Hah? Dosamu enggak ada? Ya adalah, ngapa? Ya buat apa lu Yesus menebus dosa kalau dosamu ada? Yesus ya datang ke bumi untuk minum dulu, minum dulu oli bekas. Oli bekas lagi. Minum dulu air putih. Udah kok stempel dulu lah, lu ilmunya nggak ada, memalukan aja lu ah. Bang Hendi, saya sangat setuju nih dengan penjelasan dari Bang Hardi itu. Kepardi aja. Ini lebih terukur nih, coba Bang Hendi, coba. Aku lebih suka menikmatin Bang Hardi ini. Bukan masalah suka dan nggak suka, Stefanus ini bahasa Indonesianya nggak jelas gitu loh. Nggak ngerti dia bahasa Indonesia. Coba Pak Ardi saya tes bahasa Indonesiamu dulu. Ya, dengerin dulu bahasa Indonesia nih, saya ajarin bahasa Indonesia. Aku mau pergi ke pasar. Objek di sini apa? Pak Ardi bahasa Indonesia. Aku mau pergi ke pasar. Subjek dan objeknya apa? Pak Hardi kemute. Udahlah. Ini sulit kalau nggak ngerti kayak gini-ginian nih, gimana mau diskusi? Objek-subjek nggak ngerti. Iyalah ya. Ya udah, nggak bisa ide. Stefanus. Ya. Gua biar dibayar 100 juta juga. Saja dari orang kayak gini pusing gua, bener. Ngerti, udah. Tidak ngerti kamu tuh. Gini Stefanus, murid kayak gini gua ajarin dalam kelas bisa pingsan berdiri gua. Ya gini Stefanus. Nah Stefanus waktu Yesus disalib dia meminta kepada Bapak, Yesus itu apakah Bapak apakah dia Yesus? Itu netizen pintar loh di bawah no. Bapak itu. Aku mau pergi ke pasar. Siapa ini? Pintar dia. Aku yang mau ke pasar itu subjek, pasar itu objek. Nah itu bahasa Indonesia pinter loh yang dibawa ini. Masa kau kalah sama netizen sih lo ah. Tadi bisa diulang Stefanus jawaban. Nah waktu Yesus disalib, disiksa dan dimacamin, dia meminta kepada Bapak, posisi Yesus itu dia sebagai apa?
Yesus apa Bapak sendiri? Kemanusiaannya. Dia meminta kepada? Ya itu kemanusiaannya. Tidak manusia. Kemanusiaannya. Terus Bapak dia kemana sebagai dia sebagai Tuhanan? Apakah dia on off? Enggak. Loh. Dia sudah ya hubungan Bapak dia. Ilahi kan. Jawabannya begitu. Jadi kemanusiaannya Yesus bertuhan ya? Iya. Dia kan dia kan Winato. Ya udah dijawab dengan tidak sengaja. Jadi Winato, kemanusiaan ya. Yesus bertuhan. Oke, baik. Kemanusiaan Yesus itu menuhankan siapa? Enggak ada Tuhan itu. Tadi ngomong kemanusiaan Yesus Winato. Bertuhan, sekarang ditanya Tuhannya siapa? Aku mau ayo lu ah. Berarti itu kan udah terusin. Donator dua ilahi. Sebagai manusia dan sebagai ilahi dia. Itu donator. Enggak benar juga lu kalau ngomong ah. Donator itu. Yang mati tersalib, Stefanus, yang mati tersalib siapa, bro? Yang mati tersalib siapa, bro? Yang mati tersalib. Stefanus, dengar nggak? Yang apa? Ya, yang mati tersalib siapa? Yang disalib siapa? Yang mati tersalib. Yesus. Ya Yesus. Iya. Oh, kemanusiaannya apa ketuhanannya yang mati? Ya, kemanusiaannya itulah. Bisa lapar. Oh, berarti yang minum. Menebus dosamu manusia. Bukan Tuhan. Aduh, ternyata manusia ya. Menebus dosamu ternyata manusia. Ini. Loh, kamu tadi bilang yang mati salah, manusianya? Ya, kan dinator, bisa bangkitkan orang mati. Aku tanya kan? Nih, yang mati iya. Siapa? Siapa yang mati? Manusia Yesus, ya, Yesus apa? Dia kan bangkitkan di mana? Enggak, yang mati itu manusia Yesus. Siapa yang mati nebus dosamu? Siapa yang mati? Ah, kemanusiaannya berarti yang nebus dosamu manusianya, bro. Manusia yang menebus dosamu. Itu, salah, loh, anda itu. Tadi dia bilang manusia yang mati. Itu, salah, loh, kan kamu sendiri jawab. Siapa yang mati itu di tiang salib menebus dosa siapa? Ya Yesus lah, apa? Ah, manusianya atau Tuhannya? Ya itu kan kemanusiaannya. Kemanusiaannya. Berarti kemanusiaan yang mati tuh berarti manusia yang menebus dosamu, bukan Tuhan. Ini kemanusia. Fix ya? Kemanusiaan kembali kepada Bapa itu. Kembali kepada Bapa. Yang mati kutanya. Ilahiannya. Yang mati siapa? Tuhan yang mati atau kemanusiaannya? Hah? Tuhan apa? Yang mati atau manusianya? Tuhan tidak pernah mati, Tuhan. Ya, manusia Yesus toh mati toh. Iya, manusianya. Berarti manusia yang nebus kamu karena manusia yang enggak, mati. Salah anda loh. Tuh. Anda tak ngerti. Gimana sih kamu ini? Stop dulu ya. Ilahinya. Stop dulu ada Bunda Juma kita sambut dulu ya. Oh, mana-mana. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurundaku. Lanjut. Ya Allah. Bang Juma ini ada waktu. Assalamualaikum Bang Juma. Bang Juma ada waktunya sebentar, tolong ada ini Pak Hardi, Bang Juma. Pak Hardi ini sudah berhenti menuhankan Yesus. Ini satu Stefanus lagi masih menuhankan Yesus. Iya. Silakan diedukasi dulu, Bang Juma. Capek saya ini. Iya, oke. Okay. Yeah. Salam kenal, saudara. Jadi keberadaan kita di sini itu belajar sama-sama ya. Assalamualaikum. Kita belajar sama-sama, kemudian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama untuk kemudian memilah dan memisahkan antara iman dan kafir. Ya, kita harus bedakan dulu. Kalau kafir itu totalitas melepaskan diri dari perintah-perintah Tuhan. Kalau beriman mengarahkan manusia kepada mukmin, berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan. Dalam kitab saudara Yohanes 5 diterangkan begini, di data nomor 26. Di Yohanes 5-nya ya, Yohanes 5. Di situ diterangkan bahwasanya Sang Tuhan memiliki kehidupan sendiri. Sang utusan juga memiliki kehidupannya sendiri. Ketika kemudian sang utusan ini mati di atas tiang salib, matilah dia. Untuk menjadi Tuhan kemudian, maka harus ada orang yang mengajarkan itu. Coba kita lihat dalam Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Tuhan mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya kepada utusan mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tuhan yang dimaksud di sini Bapa,
Utusan yang dimaksud di sini adalah anak Yesus. Jadi masing-masing berdiri sendiri memiliki kehidupannya masing-masing. Kehidupan yang berhenti di atas tiang salib adalah kehidupan Yesus manusia. Selesai dia, tamat riwayatnya. Gak ada lagi dia pada saat itu. Lalu kemudian sang Bapak tetap saja hidup karena dia memiliki kehidupan sendiri. Nah, kenapa dia bisa menjadi Tuhan? Karena lahirlah apa yang disebut sekte Nasrani yang mengajarkan melalui Bapak Paulus bahwa Yesus yang kau bunuh itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Jadi sekarang ada berapa Tuhan? Enggak, satu lah. Tadi yang Bapak sendiri kan memiliki kehidupan sendiri. Iyalah. Kita kembali kepada noise. Jadi Yohanes 5 di mute Pakde. Pakde di mute. Oke, siap. Lanjut Bang Jawa. Ya, Yohanes 5 coba direnungkan. Yohanes 5 sebab sama seperti Bapak mempunyai hidup sendiri. Nah, ini hidup sendiri dia. Demikian juga anak diberikannya untuk hidup sendiri. Jadi anak Yesus ini hidup sendiri. Yesus mati, berarti kehidupan Yesus habis, selesai. Tinggal berapa yang hidup sendiri? Tinggal Bapak. Yesus kemana? Mati dia. Apakah Bapak yang mati? Tidak, Yesus yang mati. Bagaimana caranya supaya dia kemudian hidup kembali? Dibangkitkan. Nah, setelah dibangkitkan, apakah memiliki hidup kembali? Yes. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Nah, hidup kembali dia. Berarti kembali kepada kehidupannya yang tadi. Supaya dia menjadi Tuhan, baik orang mati maupun untuk orang hidup. Artinya, ketika Yesus hidup kembali, berarti masih kembali kepada kehidupannya sendiri. Nah, sekarang ada berapa Tuhan? Satu lah. Loh? Kok satu? Ya, satu lah. Kan sama itu kan. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang di awal itu kan. Iya kan? Kan sama. Iya, kan tadi Yohanes 5 mereka masing-masing punya kehidupan sendiri-sendiri. Betul atau tidak? Iya, tahu saya. Oke. Okay. Nah, ketika Yesus mati, apakah kehidupan Bapak mati? Enggak. Enggak. Hidup. Iya. Ada berapa yang hidup? Iya, ada berapa yang hidup di situ? Dua. Loh. Tadi katanya mati satu. Ya kan Bapak kan hidup sendiri kan. Yesus hidup sendiri kan. Bapak hidup sendiri, iya. Yesus hidup sendiri. Pada saat Yesus mati, tinggal berapa yang hidup? Satu. Satu. Berarti pada saat Yesus mati, yang hidup tinggal satu. Ketika Yesus dibangkitkan hidup kembali menjadi Tuhan, ada berapa yang hidup? Satu. Nah, setelah dia hidup yang satu ini, sekarang ketika Yesus hidup, Bapak hidup, ada berapa yang hidup? Satu. Hah? Satu hidup. Tadi ketika Yesus mati, ada berapa yang hidup? Satu. Berapa yang mati? Satu juga. Berarti ketika yang mati ini hidup kembali menjadi hidup, ada berapa yang hidup? Ya satu lah. Nah, inilah yang dimaksud 1 Korintus 4 nomor 10. Satu Allah, satu Tuhan itu. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un, itu Al-Qur'an. Katakan, mereka itu tuli bisu buta. Mereka punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengarkan, punya hati tapi tidak meresapi. Anda mengatakan ketika Yesus mati, hidup cuma satu, yaitu Bapak. Yang satunya mati. Ketika yang mati dihidupkan, ada berapa yang hidup sekarang? Satu katanya. Loh, ke mana ceritanya? Iyalah. Satu. Emang. Yesus mati. Iya. Bapak hidup. Iya. Ada berapa pribadi di sana? Satu. Satunya mati, tapi satunya satu hidup. Ada berapa pribadi? Satu. Iya. Sekarang coba Yohanes 5:26. Bapak memiliki hidup sendiri. Iya. Yesus punya hidup sendiri. Ada berapa yang hidup? Dua. Dua. Kenapa bisa berubah menjadi satu tadi? Ya. Satu hidup kan? Iya, satu hidup. Satu hidup, satu mati. Ada berapa? Satu yang hidup. Yang mati? Satu
Nah, berarti total berapa semua? Yang hidup. Enggak, yang dua-duanya, yang mati dan yang hidup ada berapa? Satunya. Coba cari dinding, hantamkan kepalanya ke dinding dulu. Mana tahu bisa berfungsi dengan coba baik. Coba ke Pak Ardi yang Kristen juga, Pak Ardi Bang Jumak, Pak Ardi. Pak Ardi coba dijawab, Pak Ardi Bang Jumak pertanyaan. Pak Ardi, Kristen juga dia. Iya, Pak Ardi, salam kenal Pak Ardi. Salam kenal. Iya. Iya, baik. Saya lihat ini saudara Stefanus ini bingung sendiri. Iya. Nah, okay. Itu pun saya alami kalau ngomong dengan orang Kristen karena pada dasarnya mereka mau memaksakan menjadi satu. Jadi itu yang dia maksud Tritunggal, menjadi tunggal, sedangkan Allah itu Esa. Di sini kesalahannya sampai mereka imannya akhirnya bingung sendiri loh. Nah, ada pernah guru teologi ditanya seorang ulama, kenapa kamu bilang Yesus itu anak Allah? Dia bilang, iya. Kenapa kamu Yesus itu anak Tuhan? Berarti dia Tuhan. Dia bilang, iya, sebab dia anak Tuhan. Terus dia ditanya ulang. Lalu kamu ini juga Tuhan, karena kamu kan juga anak Allah kan, anak Tuhan kan? Dia bingung jawab. Dia bilang, bukan bingung, tapi jawabannya bilang, ya, ada tertulis bahwa Yesus anak tunggal Bapa. Jadi kita ini bukan anak. Udah jangan terlalu panjang waktu Bang Jumak ini gitu. Mau Jumatan. Bang Jumak kasih pertanyaan yang sama coba ke Pak Ardi. Iya, oke. Iya. Jadi Pak Ardi di Yohanes 5 nomor 26, di situ Bapak memiliki hidupnya sendiri, Yesus juga memiliki hidupnya sendiri. Masing-masing memiliki hidup. Ada berapa yang hidup menurut Pak Ardi di sana? Dua. Ketika Yesus mati tinggal berapa yang hidup? Satu. Tinggal satu. Ketika Yesus bangkit kembali dari kematian, ada berapa yang hidup? Dua. Apakah dua-duanya Tuhan atau satu. Salah satu di antaranya? Satu. Nah, satu. Berarti Pak Hardi ini pengikut Yesus yang betul. Itu yang betul itu. Nah, harus coba Stefanus. Bisa dibedakan ya. Allah dengan Tuhan itu katanya, kata-kata itu harus dimengerti. Iya, iya. Bisa bedakan ya Allah dengan Tuhan. Ya, kalau tidak bingung sendiri jawabnya. Iya. Allah Bapa, Allah. Oke, jadi Allah, Tuhan dan Roh Kudus. Oke. Jadi kalau saudara-saudara termasuk Pak Ardi ya, Pak Ardi. Ini kan saya simpulkan, tolong disikapi nanti. Di Indonesia kita kenal kata Tuhan, kita kenal kata Tuhan. Kalau Tuhan itu sudah pasti bukan Tuhan, tetapi Tuhan boleh jadi Tuhan. Oke? Begitupun dalam bahasa Aram, Mar dengan Alaha itu beda. Mar ini adalah Tuhan, Alaha ini sudah pasti Tuhan. Mar sudah pasti bukan Tuhan, tapi Alaha bisa jadi dia adalah Tuhan. Itu poinnya. Di dalam bahasa Ibrani juga seperti itu. Nah, begitu juga dalam bahasa Yunani. Antara Kurios dan Theos itu berbeda. Theos sudah pasti bukan Kurios. Kurios bisa jadi dipanggil Theos. Apa? Theos bisa jadi dipanggil Tuhan atau Kurios. Nah, pertanyaan saya kepada saudara terkait dengan Allah dan juga Tuhan. Sebenarnya Yesus ini siapa? Tuhankah atau Tuhan? Itu dulu. Tuhan atau Tuhan? Bapak ini siapa? Tuhan atau Tuhan? Bapak itu Allah. Ya. Bapak itu adalah Allah. Terus Yesus? Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Ya, oke. Antara Allah dengan Tuhan apakah beda? Beda ya. Kalau Allah apa? Baca di Korintus apa tuh? Korintus apa tuh? Korintus 3. Oke, saya akan dibingungkan dengan Anda yang hanya berdasar terjemahan. Pencipta langit dan bumi, hakikat pencipta langit dan bumi itu siapa? Bapa atau Yesus? Bapa itu cipta segala sesuatu. Yesus adalah firman-Nya. Firman di sini apa maksudnya? Firman di sini adalah dia yang apa karenasi maksudnya? Karenasi. Bingung saya ini. Firman ini apa?
Perkataan? Ya, atau perkataan. Yang berkata? Bukan yang berkata. Perkataannya, perkataan ilahi. Oh, berarti bukan yang berkata. Bukan. Berarti kedudukan Yesus sudah jelas kan? Bukan sang firman, betul? Firman lah. Iya, tapi bukan sang firman, betul? Sang firman. Tadi katanya dia perkataan. Oke, kita ini. Kita ambil analogi keran air. Di antara keran air dan air, Yesus itu di situ sebagai apa? Keran atau air? Yesus sebagai airnya. Oke, okay, airnya. Iya, oke, okay, iya. Airnya. Yesus air. Berarti keran ini adalah Bapa, betul? Iya, betul ya. Oke. Okay. Kalau pada diri Anda, Anda punya mulut, Anda punya suara, yang keluar adalah perkataan dari mulut Anda. Yesus sebagai apa di situ? Mulutkah atau yang keluar dari mulut Anda? Keluar dari mulut Anda ya. Oke, okay, berarti Yesus bukan mulut. Nah, sekarang ketika Yesus itu Anda sebutkan yang keluar dari mulut, ada berapa yang keluar dari mulut pencipta langit dan bumi? Satu lah. Satu Yesus. Iya. Iya. Satu Yesus keluar dari mulut Tuhan. Iya. Oke. Okay? Nah, iya. Terus matahari keluar dari mana? Sinarnya. Enggak, matahari sebelum ada itu keluar dari mana awalnya? Matahari. Ya dari pencipta. Ya, keluar lewat? Ciptaan. Iya, ciptaan ini keluar lewat mana? Yesus keluar dari Yesus keluar dari mulut. Matahari alam semesta ini keluar dari mana? Firman-Nya. Pak Ade biar kami konsen, bisa nggak buat off cam dulu biar netizen nikmatin perbincangan ini gini biar konsen gitu. Iya, jadi Yesus keluar dari mulut, dia keran yang keluar dari keran air, berarti dia bukan sumber. Dia adalah sesuatu yang keluar dari keran. Di mulut manusia, yang keluar dari mulut manusia itu bukan manusia, tapi perkataan manusia. Pada diri Tuhan juga punya mulut. P dalam bahasa Ibrani. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, segala sesuatu keluar dari mulut Tuhan. Yesus Anda akui keluar dari mulut Tuhan. Berarti segala sesuatu juga keluar dari mulut Tuhan. Berarti segala sesuatu ini kedudukannya sama seperti Yesus. Adalah hal yang keluar dari mulut Tuhan. Setuju tidak? Enggak. Loh, tadi katanya Yesus keluar dari mulut Tuhan. Jemaahnya itu gimana sih? Enggak ngerti aku. Iya kan? Saya enggak masuk, enggak ngerti. Sekarang begini. Itu di mana? Yesaya. Iya. Yesaya. Yesaya 55 nomor 11. Tuhan memiliki mulut. Itu tentang apa itu? Itu bercerita tentang segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan melalui mulutnya. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itulah yang tercipta. Ya itu Yesus tuh. Tuhan dia. Oh, jadi itu Yesus. Iya. Jadi Yesus itu bisa iya. Jadi maksudnya ketika Yesus berkata, jadilah Yesus, maka Yesus keluar dari mulut Yesus. Iya, betul ya. Bisa juga ya. Ketika keran air diputar, maka yang keluar dari keran air adalah keran air, gitu? Iya. Hah? Kopla! Ya, jadi misalnya bagi Tuhan. Waduh. Ini orang nggak ini ya. Kasian ya orang. Kasian. Sekarang begini, saudaraku. Anda adalah sumber dari perkataan. Ketika Anda berkata, aku pingin makan ayam. Itu perkataan keluar dari mulut saudara. Apakah Anda yang berubah menjadi ayam? Enggak lah. Nah, tadi kenapa keran air keluar menjadi keran air? Salah Anda itu. Karena ikan berubah jadi air. Iya, tadi katanya Yesus yang berubah menjadi Yesus. Ah, enggak lah. Enggak lagi. Yesaya 55 nomor 11, saudaraku pelan-pelan. Yesaya 55 nomor 11, Tuhan berkata, segala sesuatu tercipta keluar dari mulut Tuhan.
apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali kepada Tuhan sebelum semuanya tercipta. Misalnya Tuhan mengatakan jadilah terang. Jadilah terang itu terlontar dari mulut Tuhan, maka terang itu ada. Jadilah bumi, keluar dari mulut Tuhan, maka bumi itu tercipta. Jadilah Adam, keluar dari mulut Tuhan, maka jadilah Adam. Kan konsepnya kan Yesus kan belum ada. Yesus kan iya. Yesus belum ada. Betul, iya, Yesus belum ada. Ketika iya. Tuhan berkata, "Jadilah Yesus," maka jadi Yesus. Betul? Iya. Nah, yang menjadi Yesus ini yang berkata atau hanya perkataan? Perkataan. Bukan yang berkata. Bukan. Bukan, berarti Yesus adalah ciptaan, betul? Salah, bukan begitu. Gimana ceritanya? Coba saya analogikan. Anggaplah dia, Tuhan itu saya anggap saya analogi. Dia kan dia yang saya maaf. Dia itu kan hidup sendiri, bukan ciptaan kalau hidup sendiri. Berarti ada dua Tuhan. Salah, bukan Tuhan tuh. Yohanes 5 nomor 26. Demikian juga diberikan di sana dalam bahasa Yunani didomi. Didomi itu diberikan atau dikeluarkan atau diserahkan dalam bahasa Yunani. Demikian iya. demikian juga kemudian diadakan, dikeluarkan. Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya, tahu saya. Nah, terus berarti Yesus ini kehidupannya adalah kehidupan independen, pribadi baru dia. Pribadi baru yang keluar dari Sang Pencipta. Berarti segala sesuatu yang menjadi pribadi baru yang keluar dari Sang Pencipta itu ciptaan. Enggak, itu artinya bukan. Jadi Yesus ini adalah Tuhan yang berdiri sendiri. Roh Allah itu. Kok jadi ke roh Allah lagi? Iya. Itu kan tadi keluar dari Allah kan? Berarti nah, Allah. Yesus keluar dari Allah. Oke? Oke. Oke. Perkataan keluar dari Anda. Iya, apakah perkataan itu adalah Anda? Iya. Nah, Anda. Sekarang coba Anda berkata, sendal jepit. Coba. Iya. Ini jepit. Coba. Nah, apakah Anda adalah sendal jepit? Enggak. Enggak. Tadi sabar katanya, Bang Yuma, sabar ini ujian. Tadi katanya perkataan enggak. Anda adalah Anda. Iya. Kata saya ngomong sendal jepit kan? Bukan sendal jepit, bukan. Nah, terus yang sendal jepit ini apa? Ciptaan. Ya sendal jepit ya ciptaan ya. Nah, betul. Yesus ini keluar dari Bapa. Dia adalah Firman yang keluar dari Bapa. Berarti dia adalah perkataan yang keluar dari Bapa. Sama seperti ya, sendal jepit. Sendal jepit ini adalah perkataan yang keluar dari saudara saya Stefanus. Betul atau betul? Iya lah, betul. Ah, berarti sendal jepit bukan saudara Stefanus. Iya kan? Bukan. Nah, berarti Yesus juga bukan Bapak. Betul? Iya, bukan. Selesai. Gitu dong. Berarti beda, iya. Berarti Yesus itu adalah cipta. Gitu nah, dong. Bukan ciptaan Yesus itu. Loh. Sakit. Berarti sandal jepit tadi itu bukan ciptaan. Puter lagi. Ayo. Ciptaan Yesus. Ya. Iya. Iya, karena Anda pingin kali mempertuhankan anak orang. Di dalam pengakuan Yesus, dengarkan saya, Bung. Yohanes 8:42. Ya. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes berapa itu ya? Yohanes 5 ya? Yohanes 5:30-31. 5 ayat. Sorry ya. Yohanes berapa hi? Yohanes 5:32. Yohanes 5. Yohanes 5. Yohanes 5:30-31. Anda yakin? Yohanes 5. 30. Anda yakin? Atau Yohanes 12 juga boleh ayat 4. Yohanes 12:42 ya? Nah. Yohanes 8:42. Udah benar berarti tadi.
Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 5 nomor 30:31, apa yang kukatakan tidak aku katakan dari diriku sendiri. Di mana tuh ceritanya? Artinya Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Berarti sendal jepit datang bukan atas kehendaknya sendiri. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Sendal jepit bukan Ardiansa, Yesus bukan Bapak. Betul? Pak Ade, di meja ya, itu kan bagi manusia gitu kan. Tapi kalau sudah dia Ustaz Tuhan. Sugi, ya. Mute, Ustaz Sugi, mute please. Oh, Oke. Dalam perjalanan ini. Oke, iya. Doaku menyertaimu, akhi. Oke, Saudara Stefanus yang gagah berani, ya, sakti mandraguna. Jadi gini, ketika Yesus itu datang bukan atas kehendaknya sendiri, berarti ada yang berkehendak supaya dia datang. Iya. Yang berkehendak inilah Sang Firman. Yesus ini hasil dari Firman. Kalau diibaratkan motor mengeluarkan suara, suara melahirkan asap. Kalau bisa ciptaan apa emangnya? Gimana? Kalau bisa Yesus ciptaan apa emang kamu? Berarti dia bukan Tuhan. Orang yang ya, kalau orang yang bukan Tuhan, kenapa diberikan kuasa dia? Ya justru kalau Anda membaca di dalam Yohanes 5:27, Yesus diberi kuasa karena dia ya, anak manusia. Ya itu kan sebagai manusia dia kan. Ya, dia diberi kan, kuasa. Ya, dia tidak mau nantang bapaknya. Iya, berarti Anda sudah akui Yesus ini ciptaan? Enggak. Bukan enggak ngakui saya. Kenapa karena bisa? Sekat dan sepikiran Bapak. Kok bisa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apakah seperti itu hakikat Tuhan? Ah, tidak bisa itu. Itu kan. Gimana? Itu kan yang sebagai manusia itu kan. Nah, berarti hakikat Yesus manusia. Kenapa Anda katakan saya hakikat dengan Tuhan? Coba lihat dulu sana. Kau atas bapak itu ya. Yang mana? Yang di air mati bapak itu. Segala kuasa diberikan kepada aku kan. Segala kuasa. Matius 28 nomor 19. Iya itulah. Iblis diberi kuasa. Lukas 4:6. Mau nahankan iblis gitu. Segala kuasa diberikan kepada aku gitu. Iya. Segala sesuatu yang begini Bung. Kalau Anda diberi kuasa, Anda bisa berkuasa enggak? Bisa lah. Iya, berarti Anda Tuhan. Iyalah. Bahaya ini. Karena iblis juga diberi kuasa loh, Bang. Berarti iblis Tuhan. Bahaya. Nah, Anda itu. Nabi Musa enggak ngaku Tuhan. Nabi Musa bukan. Saya ulang. Saudara Stefanus, kalau Anda diberi kuasa oleh Tuhan, apakah Anda mampu melakukan kuasa yang diberikan itu? Mampu, ya. Mampu. Apakah Anda menjadi Tuhan? Ya, bisa. Karena udah jadi pilihan. Berarti yang tadinya bukan Tuhan, begitu diberi kuasa, dia menjadi Tuhan. Betul? Iyalah. Betul. Oh, berarti ini yang disifati Yesus. Yesus tadinya bukan Tuhan, tapi karena dia diberi kuasa, maka dia menjadi Tuhan. Betul? Iya, betul ya. Oh, oke, dah selesai kita. Selesai. Di dalam Ayub 23 nomor 13, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya, dilaksanakannya juga. Tuhan tidak pernah berubah. Sementara Yesus bisa berubah menjadi Tuhan. Yang tadinya bukan Tuhan, menjadi Tuhan. Nah, betul? Salah Anda itu. Itu kan pemandu Yesus itu. Itu kan pemandu Yesus itu. Situ. Ada di situ Yesus itu. Tidak. Anda kan sudah mengakui. Itu kan pemandu Yesus itu kan? Iya, belum ada. Nah, iya. Sekarang ketika...
Berarti Yesus ini tadinya bukan Tuhan, setelah diberi kuasa, maka dia menjadi Tuhan. Betul? Iya, betul. Apa? Oke, oke. Selesai, selesai. Silakan Bang Handi, saya cari Bodrex dulu, Bang. Silakan. Ya, gimana ya kalau udah begini ya? Tapi Pak Stepanus suatu saat nanti akan mempergunakan akalnya. Sebenarnya sih kalau di apa tadi analogi-analogi ke manusia masuk akal dia, tapi giliran dianalogikan antara Bapak dan Yesus apa ya namanya, akalnya mati gitu loh. Kenapa Pak Stepanus sih, ada apa dengan Anda ini bro, ada yang bisa kami bantu? Gak ada. Doktrin gak, kuatnya itu gimana Bang? Gak ada masalah. Doktrin kuatnya itu yang gak ketemu kita. Analogi sederhana loh tadi bro. Gini ya Pak Stepanus ya. Kan Bapak yang berfirman. Itu ya Pak Stepanus ya. Stepanus. Iya. Ya. Ya. Yang Bapak yang berfirman. Yang Anda tuhankan itu firmannya atau yang berfirman? Beda salah. Karena Anda sama. Jangan bedakan itu. Oh. Pas bedakan. Gini Pak Stepanus, Bapak berfirman, terus firman ini Gabriel membawa ke Bunda Maria. Iya. Endingnya Bunda Maria mengandung, kemudian melahirkan Yesus. Iya. Jadi karena Bapak berfirman, Yesus jadi dilahirkan Bunda Maria. Iya. Betul? Betul. Yang ada Tuhan kan yang mana? Yang berfirman atau yang dilahirkan Bunda Maria? Yang berfirman. Oh iya, bagus sudah. Berarti anaknya Bunda Maria bukan Tuhan, betul? Salah. Hah? Aduh, ya Allah. Salah. Ya Rabbi. Kapan ketemu? Tadi Anda udah rohnya. Iakan dari awal kok. Mana sih? Firmannya itu rohnya. Terus ada, dia kan berfirman, ada rohnya. Oh itu Yesus itu. Ya Yesus ini punya roh, betul? Aku ikuti rohnya dulu. Yesus iya. Punya roh, betul? Iya, itu kan roh kudus. Oke, baik. Kalau Yesus punya roh, ini roh dari Bapa atau roh Bapa itu sendiri? Roh dari Bapa. Roh dari Bapa atau roh Bapa? Iya. Roh Bapa. Roh Bapa. Iya. Ada berapa roh Bapa? Satu. Satu. Iya. Apakah roh Bapa masuk dalam kandungan? Iya. Oke. Kalau Bapak masuk, roh Bapak masuk dalam kandungan 9 bulan, apakah surga pernah kosong 9 bulan? Enggak. Katanya satu tadi. Ya satu. Ya kalau satu itu, begini, saya kasih analogi lagi. Kalau Pak Stepanus pergi ke pasar, apakah Pak Stepanus ada di rumah? Enggak. Sakti, Pak. Oke. Kalau roh Bapak masuk dalam kandungan, apakah roh Bapak ada di surga? Nggak ada loh. Iya. Ah? Ada. Ada. Ada iya. Berapa roh Bapak? Banyak. Oh, banyak. Tadi bilang satu. Iya, Pak. Ya Bapak kan itu kan yang mutusnya kan. Berarti Tuhanmu banyak. Tidak, itu kan rohnya. Imannya. Saya ulang lagi ya. Roh Bapak ada berapa? Satu. Roh Bapak ada satu. Waktu Bunda Maria belum mengandung, roh Bapak ada di mana? Di dalam kandungan Bunda Maria. Hah? Dalam kandungan Bunda Maria. Waktu belum mengandung Bunda Maria, roh Bapak ada di mana? Surga. Surga. Baik. Apakah roh Bapak yang dikandung Bunda Maria? Iya. Iya. Nah, waktu roh Bapak ada dalam kandungan Bunda Maria, di surga masih ada roh Bapak atau bagaimana? Masih ada. Berarti banyak dong Bapak, roh Bapak? Iya, banyak. Oh, banyak. Jadi Tuhanmu banyak? Enggak lah, satu. Yang bukan belum ada lagi sih kan? Anda bisa bedakan nggak sih antara oli bekas sama oli baru?
Bumi pekat apa loh maksudnya? Gak ngerti ya lo? Oh, gak ngerti ya? Iya. Anda bisa bedakan gak uang 50 ribuan sama uang 100 ribu? Bisa ya, bisa. Bisa, baik. Yang mana nilainya yang tinggi, 100 ribu atau 50 ribu? Yang mana nilainya yang tinggi, 100 ribu apa 50 ribu? 100 ribu. 100 ribu. Ibarat kata, maaf ini bukan nista ya. Maaf sekali lagi, maaf. Ibarat kata bapak nilainya paling tinggi itu 100 ribu. Yesus nilainya paling berapa? Aduh, bukan seperti itu, Handi. Aduh, kamu nah. Ngalur. Kamu diam, kamu diam. Ini analogi itu, aja. Itu saya kan udah minta maaf ya. Sebelumnya. Aduh. Diam dulu. Saya udah minta maaf. Analogi sederhana aja dulu. Terus pertanyaannya. Analogi ini bukan pertanyaan. Analogi. Tuhan itu roh. Kalau roh itu bisa menyebar kemana-mana, omnipresen. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan. Sabar, Bang Handi. Ya. Berarti Yesus bukan Tuhan karena Yesus bukan roh. Yesus betul? Itu Tuhan. Nah, loh, tadi katanya Tuhannya roh. Nah, Anda harus ingat dulu bahwa apa tuh? Kekristenan. Apa yang harus saya ingat? Konsep ketritunggal. Allah tuh roh. Nah, sekarang ketiganya, Tuhan Anda adalah roh. Yesus itu roh atau daging? Yang dikenal dalam Yesus itu dia firman yang menjadi manusia, dia daging. Iya, Tuhan ya. Anda adalah roh. Anda Yesus bukan roh. Melupakan atau melepaskan, dia roh. Mm. Roh Tuhan. Yang Yesus daging ini, yang Yesus daging yang mati ini Tuhan. Manusianya itu. Manusiaan. Manusia aja, iya. Tapi kan berarti dengarkan, dengarkan. Dia reinkarnasi dari Tuhan. Yang menjadi daging ini, yang menjadi daging ini Tuhan atau bukan? Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Oke, okay, pada pada saat Yesus manusia, pada manusia pada yang punya saat, tubuh kemuliaan pada itu, saat Yesus 100% pada saat Yesus keran air, sendal jepit, itu salah analogi. Pada anda, saat dengarkan. Roh, jangan Anda menutupi, jangan Anda menutupi kelemahan Anda dengan bicara terus. Bukan, saya tanya, yang menjadi manusia, itu kan enggak berhenti dia. Enggak berhenti ngomong dia kan? Pantas lama gurundul. Gurundul, saya tanya, yang menjadi daging ini Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjadi manusia, kamu ingat? Saya itu? Tanya, kamu yang menjadi dengarkan, yang ya, menjadi ya, daging ya, ini, yang menjadi daging itu. Ini, yang menjadi pertanyaan daging, kamu yang harus kamu perbaiki. Yang menjadi daging Tuhan ini Tuhan. Oke, berarti Tuhan yang menjadi manusia. Diulang-ulang lagi. Hei, gurundul. Daging itu manusia. Udah diam, itu manusia. Diam. Kau diam. Berarti Tuhanmu. Oke. Saya benarkan pertanyaan saya. Ya. Saya benarkan. Dengarkan. Apakah yang menjadi manusia ini adalah Tuhan atau bukan? Nah, kan salah lagi kan pertanyaan. Nah, Tuhan yang menjadi manusia. Bukan berarti manusia iya. Yang dituhankan. Oke. Saya tidak tanya kau menuhankan siapa. Yang saya tanya apakah yang menjadi manusia ini bukan manusianya yang dituhankan. Berarti dengarkan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Nah, manusia ini Tuhan atau bukan? Tuhan yang menjadi manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan? Dengarkan. Kemanusiaannya tidak Dengarkan. Tuhan menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia berhenti menjadi Tuhan atau dia tetap Tuhan? Oh, tidak. Dia tetap Tuhan. Berarti. Berarti ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Ketika dia menjadi mayat, dia tidak. Itu kan tubuhnya, tubuh manusianya. Tadi katanya tubuhnya tetap Tuhan. Kau bilang tadi Gurundul. Tuhan menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia masih tetap Tuhan? Iya, dia Tuhan. Setelah dia menjadi mayat, apakah dia tetap Tuhan? Manusianya ya tidak lah. Loh, tadi katanya manusianya tetap Tuhan. Kamu yang nggak paham. Saya ulang. Gurundul, yang lain diam. Gurundul, dengarkan. Tuhan menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Iya. Dalam rohnya.
Iya, bukan roh, bukan, bukan rohnya yang saya tanya. Yang saya tanya dagingnya. Kamu Stefanus ingat, diam dulu, Stefanus. Yang Stefanus. Kamu ingat Stefanus. Bukan Tuhan. Oke, oke. Oke, 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 oke. Dengarkan, Stefanus kau diam. Stefanus. Nanti saya robek mulut kau. Giliran kau ditanya kau banyak bicara. Ini sekarang gerundul. Gerundul dulu, gerundul. Aku mau robek kepalanya gini. Gerundul, Tuhanmu kepalamu ke dinding juga. Bentur mulutmu kau benturkan di kloset supaya kau paham gerundul Tuhanmu menjadi daging manusia. Nah, dagingnya apakah ini Tuhan atau bukan? Apakah Tuhan jadi manusia? Ya kan dia tetap Tuhan, dia dalam bentuk saya manusia. Tanya manusianya. Hey gerundul, Tuhanmu menjadi manusia. Manusia ini yang daging ini apakah masih Tuhan atau sudah bukan Tuhan? Tidak Tuhan, dia tidak Tuhan. Berarti Tuhanmu manusianya. Berarti Tuhanmu pernah berhenti menjadi bukan Tuhan. Kepalamu ke dinding. Berarti Tuhanmu pertanyaannya bagus. Berarti Tuhanmu pernah berhenti menjadi Tuhan. Kamu Tuhanmu pernah berhenti jadi Tuhan? Enggak bisa diskusi dia. Kamu harus paham Kesleo. Dulu. Kesleo lidah. Dalam Kristen. Tunggu, kan Tuhanmu. Tuhanmu menjadi. Dengarkan. Hari ini. Dengarkan. Di sini dengarkan, bisa. Dengarkan. Di Amerika bisa. Dengarkan. Dalam rahim Maria bisa. Gerundul. Gerundul. Apa susahnya memahami seperti itu? Gerundul. Kau mengatakan Tuhanmu menjadi daging, bukan menjadi manusia. Cuma bukan ini logika agamamu. Yang mengatakan Yesus 100% Tuhan kan agamamu. Itu logika. Tuhanmu itu jahat. Waduh. Waduh, Pak Juma kena report. Gerundul. Makanya. Gerundul, dengerin dulu Gerundul. Suara saya gede ya. Kalau saya ngomong Anda tenggelam loh. Dengerin baik-baik. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Benturkan kepalanya ke dinding. Apakah fisiknya Yesus itu adalah Tuhan? Jawab. Ulangi pertanyaanmu. Apakah fisiknya Yesus adalah Tuhan? Oh, tidak. Oke, tidak. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Rohnya. Rohnya. Apakah rohnya Yesus? Dengerin. Apakah rohnya Yesus adalah rohnya Bapa juga? Iya. Gerundul dengerin, apakah rohnya Yesus roh Bapak? Oh tidak. Berarti roh Bapak beda dengan roh Yesus. Mereka adalah tiga pribadi satu hakikat. Saya nggak nanya mereka, persona, dengerin baik-baik. Apakah rohnya mereka, Yesus beda dengan rohnya Bapak? Tidak. Dengerin bahasa Indonesia Gerundul, apakah rohnya Yesus sama dengan rohnya Bapak? Tidak. Beda. Oke. Okay. Berarti ada dua roh Bapak dan roh Yesus, betul? Unikan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu. Saya enggak nanya itu dulu, dengerin baik-baik. Tetapi satu hakikat. Itulah okay. Tritunggal. Apakah Yesus dan Bapa itu sama atau beda? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan? Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Tuhan. Saya enggak nanya itu, dengerin baik-baik. Biar jelas Yesus dan Bapa itu berbeda. Yesus dan Bapa itu berbeda. Yang manakah yang Anda Tuhankan? Yesus atau Bapa? Ya, Yesus dan Bapa itu berbeda. Tuhanmu yang mana? Si Stefanus tadi bingung. Karena pertanyaanmu kamu ini ngomong terus, kamu ngomong terus, saya juga ngomong. Suara saya lebih gede dari lu, jadi lu tenggelam. Percuma lu ngomong, kalau saya ngomong, suara lu nggak kedengeran. Oke? Bapak itu berbeda dengan Yesus. Ada berapa Tuhan? Jawab. Konsep ke Kristus ini ya, aku nggak perlu ulang-ulang lagi ya. Saya nggak nanya konsep. Saya nggak nanya konsep. Anak SD. Percuma udah naik lagi tuh. Kekristenan bagi Tuhan itu. Bapak gedein layarnya Bang Juma, gantian Bang Juma. Ini masih ngeyel satu nih Bang Juma nih. Lanjut lagi. Yang ngeyel pertanyaan ke anak SD. Jangan main lapor-lapor. Lanjut. Bang Juma. Gerundul. Coba kau tenangkan dirimu dulu. Tuhanmu menjadi manusia. Ketika dia manusia, ternyata dagingnya bukan Tuhan. Tunggu dulu. Pengertian Tuhan menjadi manusia bukan Tuhan menurunkan diri. Yang mengosongkan diri siapa? Dulu, biar kamu paham dulu. Tuhan menjadi manusia karena mempunyai tujuan. Iya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tujuannya untuk menjadi bukan Tuhan, betul? Bukan menjadi bukan Tuhan. Untuk menyelamatkan manusia. Tadi dagingnya Tuhan atau bukan?
menebus tadi dosa dagingnya manusia. Tadi dagingnya Tuhan ketika gerundul, Adam dan Hawa jatuh gerundul, dalam dosa gerundul manusia, gerundul melanggar. Yang manusia ini kehilangan. Ketika dia menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Ya, dalam rohnya dia Tuhan. Bukan rohnya yang saya tanya, dagingnya, dagingnya. Enggak bisa kamu bilang kayak gitu, karena iyo, Tuhan itu roh. Faktanya, faktanya Tuhanmu menjadi daging. Eh, Tuhanmu menjadi daging atau tidak? Kedagingan. Dia meminjam lagi. Kapan dikembalikan? Dia reinkarnasi. Meminjam lagi. Kapan dikembalikan dagingnya? Memakai kedagingannya. Oh, memakai kedagingannya. Setelah dia menjadi daging, setelah dia menjadi daging, apakah dia masih Tuhan? Ya masih lah. Oh masih. Berarti jangan, setelah jangan setelah ditanya, setelah daging ini setelah daging Tuhan, ini menjadi mayat. Hey, setelah daging ini menjadi mayat, apakah dia masih Tuhan? Rohnya Tuhan. Mayatnya ya, yang kutanya. Ya, mayatnya, ya, mayatnya, ya, mayatnya yang kutanya. Udah ku bilang dari tadi mayatnya itu bukan Tuhan. Oh berarti dagingnya yang hidup ini daging Yesus ini bukan Tuhan. Itu reinkarnasinya. Apa sih ini orang dagingnya ini katanya Tuhan, betul? Siapa yang bilang dagingnya itu Tuhan? Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan pada saat dia menjadi melekat, daging, betul? Dia melekat menjadi manusia itu. Kamu ngerti nggak? Ketika bukan Tuhan Anda menjadi daging, ketika Tuhan Anda menjadi daging, begini saat itu juga semua, Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan. Polimikus itu ya. Eh Gurundul, Gurundul, kau akui ya, Tuhanmu menjadi daging, iya atau tidak? Berubah bertanya mu Juma, coba Gurundul, 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 Tuhanmu berubah, begitu Gurundul, jangan Gurundul bawa, Gurundul, Tuhanmu berubah menjadi daging, iya atau iya? Kepalanya ke dinding. Gurundul, Gurundul, Tuhanmu berubah menjadi daging, betul atau tidak? Mana mungkin Tuhan berubah menjadi daging? Dia memakai manusia. Iya, iya. Oke, okay. Berarti ketemu manusia. Oke, okay. Berarti manusia kalau ini sama kucing dia jadi kucing. Oke, 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 oke. Saya paham, saya paham. Baik, baik, Gurun dulu, saya paham. Berarti manusia ini bukan Tuhan. Bukan. Oke. Okay. Nah, sekarang saya tanya, sisi kemanusiaan anak Maria ini mana sekarang? Kamu udah bisa lihat? Dia bisa, mana, dia, mana, mana? Dia bisa menangis. Makan nasi gua. Iya, saya tanya sekarang ini kemanusiaannya mana? Saya tanya. Makan ikan. Ya, sudah diangkat ke surga, sudah tidak jadi apa? Lagi. Jadi apa sudah dia di sana? Jadi apa dia di sana? Tidak perlu tidak ada dituliskan. Jadi tidak ya, tidak ada masalah. Jadi yang bangkit dari kubur siapa? Dalam kemanusiaannya. Berarti kemanusiaannya tadi katanya bukan Tuhan. Enggak, kamu enggak kayak gitu cara berpikirnya. Loh, kemanusiaannya ini katanya Tuhanmu tidak membentuk diri jadi manusia, tapi mengambil jasad, meminjam jasad manusia. Nah, jasad yang berinkarnasi lagi. Berarti manusianya ini manusia. Berarti manusia ini adalah Tuhanmu. Bukan seperti itu cara berpikir. Lalu maunya kayak mana? Tuhan itu tetap roh. Tuhan tetap roh. Berarti dagingnya bukan Tuhan. Berinkarnasi menjadi manusia bukan berarti Tuhan itu jadi manusia itu yang disembah. Bukan. Tidak. Yang saya tanya sisi kemanusiaannya ini kemana? Sisi kemanusiaannya ini kan Anda akui bukan Tuhan, ya kan? Iya. Sekarang sisi kemanusiaan yang bukan Tuhan ini. Tidak ada dicatat. Dia naik ke surga. Loh, di situ di Roma 14 nomor 9? Apa itu? Saya bacakan. Nah, begitu Gurundul, kau harus banyak belajar sama Bang Suma. Roma 14 nomor dengarkan. Kau yang menista, bukan aku yang menista, kau yang menista. Tuhan kok jadikan menjadi mayat? Dengarkan. Roma 14 nomor 9. Ini doktrin Paulus kepada orang-orang Roma paganisme. Sebab untuk itulah Yesus telah menjadi mayat alias mati dan hidup kembali. Dan jadi mayat dia bilang, "Ah, kamu tuh kalau mati jadi apa dia? Mayat kamu ngurung. Kalau dia mati jadi apa dia? Belum tentu seperti itu cara berpikirnya cuma. Jadi kalau mati dia enggak jadi mayat. Tidak ada ditulis jadi mayat. Kamu yang benar. Kalau dalilnya di kitabmu banyak mayat Yesus gimana? Enggak ada masalah. Tapi ada masalah berarti. Berarti tidak salah dong saya mengatakan Yesus mayat. Aduh, kamu fair dulu. Itu ada tulisan mayat di situ kan enggak ada. Tidak ada, tapi kan kalau mati namanya kalau mati apa namanya?
Kalau udah, mati namanya apa? Enggak usah baca yang lain, kamu baca yang benar aja. Dengarkan. Dengarkan. Di dalam bahasa Yunani dikatakan apotesno. Enggak usah, apotesno. Gak usah bahasa Yunani saya. Artinya apa itu? Apa artinya apa? Paham bahasa Yunani. Apa artinya apa? Ya udah. Saya tanya artinya apa? Udah. Mayat. Udah baca. Gitu dong. Sebab untuk itulah Kristus telah menjadi mayat dan hidup kembali. Ada jadi mayat ah, kamu ngarang aja mati. Bahasa Yunaninya ada. Kamu sesat. Jangan bilang mayat, mati. Jadi salah original teksnya. Saya tidak mau tahu itu original teks. Oke. Saya maklumi ilmunya nihil ya. Berarti. Sebab untuk itu. Juma ke dinding. Loh, yang nihil saya atau Anda? Akhir paham kamu bertanya. Loh, kok jadi saya yang paham? Saya ya, ngerti original teks. Apotenesko. Ayo lah, baca. Sombong kali mulut kau, tapi ilmu enggak ada. Mulut kau kayak yang dari tadi ngelantur entah kemana-mana ngomongannya. Masa kau bilang rotuhan kronologi kan dan sendal jepit. Apa keran air kan ya, daripada kamu itu. Tuhan kau anggap manusia itu, manusia mayat kau anggap Tuhan lebih goblok lagi gurundul dengarkan udah sudah gurundul gurundul tenangkan air jiwamu sama keran airnya sama benda mati dua hal yang berbeda. Daripada kau bilang domba, bilang domba. Dengarkan, Tuhan mau bilang binatang domba. Sebab untuk itulah Yesus menjadi mayat dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Ayo, ini tubuhnya yang menjadi mayat supaya menjadi Tuhan dia dihidupkan kembali. Tadi kamu mengakui bahwa jasad Yesus itu bukan Tuhan. Tapi kenapa setelah bangkit dari kematian tubuhnya jadi Tuhan? Kenapa? Jawab saya, silakan. Oh, ya. Masih mau datang besok? Jumat kudus. Bangkitkannya. Jadi kamu tahu itu kenapa dia disebut dibilang mati supaya menjadi manusia? Karena pekerjaannya sebagai Tuhan itu sudah selesai karena sudah menebus dosa manusia, sudah mengambil. Bukan masalah itu. Gurundul, kau jangan nipu di sini. Tadi otakmu mengatakan tubuh kemanusiaannya itu. Kau mengakui tadi tubuh kemanusiaannya bukan Tuhan. Tapi di sini setelah dia mati menjadi mayat, bangkit dia menjadi Tuhan. Berarti jasadnya menjadi Tuhan. Betul atau tidak? Itu rohnya. Kamu ngerti? Loh, rohnya? Masa roh dan apakah roh? Apakah roh bisa dibangkitkan dari kematian? Sudah menyelesaikan tugas. Roh dan apakah tubuhnya roh bisa dibangkitkan? Tugas. Ya Yohanes. Roh masa dibangkitkan? Yang mati. Saya enggak ada bilang rohnya yang mati. Tubuhnya sudah menyelesaikan tugas dalam kemanusiaannya. Dengarkan, saya bacakan. Saya bacakan ayatnya supaya kamu ngerti ya. Di dalam kitab sudah ada pinya Stefanus, Bang Stefanus. Jangan kayak gini, aduh. Loh, apa? Stefanus masih lebih jujur. Kamu hanya bisa tipu-tipu. Kau mengakui, kau gerundel, kau mengakui, kau mengakui tadi tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Kamu ditampar oleh Roma 14 nomor 9. Yang bukan Tuhan itu begitu dia bangkit, dia menjadi Tuhan. Dalam bahasa Yunani hina. Hina itu supaya, sehingga. Untuk supaya, itu dalam bahasa Yunani, hina, hidup kembali supaya Juma, menjadi kamu Tuhan. Kamu dengar yang saya omongin, tubuh Yesus itu adalah reinkarnasi dari dia, dia memakai tubuh itu. Tubuh dan rohnya itu sama-sama melaksanakan tugasnya. Yang tubuh ini Tuhan, yang tubuh ini Tuhan atau bukan? Yang tubuh ini Tuhan atau bukan? Apakah tubuh dan manusia ini? Yang tubuh ini atau bukan? Pada saat dia tubuh ini, dengarkan. Yang tubuh ini Tuhan, yang tubuh ini Tuhan atau bukan? Kau bertanya, cerdas dikit. Yang tubuh ini Tuhan,
Yang tubuh ini Tuhan atau bukan? Nah, terus kau bilang tubuh ini Tuhan, bukan dia memakai saya tubuh saya tanya, ini sebagai, bukan. Berarti bukan. Oke. Okay. Tapi tubuh ini adalah tubuh kemuliaan, cuma kamu. Tubuh ini bukan Tuhan. Oke, okay, kita sepakat. Kita kunci di situ. Tubuh Yesus bukan Tuhan. Tubuh tapi faktanya Tuhan. Tubuh kemuliaan. Ero-ero nu terserah kau. Yang pas kamu mana tubuh kemuliaan di situ mana tubuh kemuliaan mana? Mana ya, tubuh kemuliaan dalilnya tubuh cita, kemuliaan mana? Artinya Tuhan memakai tubuh itu berenkarnasi dari tubuh itu. Bukan lagi manusia. Udah kamu sudah mengakui. Sekarang saya tanya, tubuh kemuliaan Yesus itu Tuhan sekarang atau bukan? Sekarang gini, saya bertanya kamu. Saya tanya, tubuh kemuliaan, tubuh kemuliaan Yesus itu Tuhan atau bukan? Ditanya cuma tubuh kemuliaan. Akui dulu tubuh kemuliaan Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya tanya kamu dulu. Akui oke, dulu tubuh kemuliaan dulu, Yesus itu Tuhan atau bukan? Jadi ini apa lagi nih Stefanus? Oke. Dengarkan. Tuhan panannya hilang. Tuhanmu gurundul berinkarnasi menjadi manusia. Apakah itu banyak sekali mau bicara. Ya udah silakan yang lain. Hah? Oke. Gini saya mau enggak, saya tanya dulu, jawab. Saya tanya dulu, ketika inkarnasi menjadi tuh manusia, apakah ketuhanan hilang? Bajumannya belum kelar, Bang, jangan diganggu dulu. Bajumannya belum kelar. Biar jelas. Kalau kalian bisa jawab itu, sudah selesai. Saya nggak mau lagi memperpanjang diskusi sama kalian. Ketika Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, apakah ketuhanannya hilang? Iya. Hilang, karena dia sudah menjadi manusia. Otakmu yang dungu, Juma. Di situ kau membatasi kemampuan Tuhan. Kamu membatasi kemampuan Tuhan. Udah, selesai ya. Saya pamit. Saya sudah cukup untuk memberi kuliah sama kalian semua yang di room ini. Ya. Oke ya. Ya udah, silakan. Ayo, Bang Stefanus. Berarti Tuhanmu garingkan. Dia bilang ketika Tuhanmu bisa manusia, kau mengatakan menjadi manusia. Hilang. Kau Tuhanmu menjadi manusia. Berarti Tuhan kalau dia tidak hilang, tidak berubah, berarti dia tidak inkarnasi. Berarti dia tidak inkarnasi. Disitulah berarti tidak berinkarnasi. Berarti tidak berinkarnasi. Panjang. Dia menganggap keok dia keok. Ketika jadi manusia, Yesus itu ketuhanannya hilang. Udah jadi selesai. Hilang lah long dia. Faktanya dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti hilang. Hilang ketuhanan Yesus. Hilang ketuhanan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yang menjadi Yesus ini bukan Tuhan. Berarti Yesus ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tetap ada. Nah, itu Bang Stefanus, jadi enggak usah berpanjang ria Tuhannya. Kalau itu yang kau jadikan sebagai landasan, berarti Stefanus juga bisa kau tuhankan. Kenapa? Karena Tuhanmu inkarnasi menjadi Stefanus, tetapi ketuhanannya tidak hilang. Kan gitu. Nah, itulah kamu. Itulah kamu. Apa yang saya tidak mengerti? Apa rencana Allah? Rencana Allah. Di mana ada rencana Allah menjadi manusia? Di mana? Di mana? Tunjukkan ke saya. Di mana dalilnya Tuhan berencana menjadi manusia? Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia mengaruniakan. Mana dia menciptakan dirinya? Mana dia merubah dirinya menjadi anak? Di mana? Di mana? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya dia berubah menjadi dia berinkarnasi? Di mana dia berinkarnasi? Di mana? Mana dalilnya? Itu kan jalannya. Apa? Berinkarnasi. Dia menganugerahkan. Dia menganugerahkan itu. Menganugerahkan itu bukan berinkarnasi. Mengaruniakan itu. Mengaruniakan bukan berinkarnasi. Dasar bahlul. Allah punya anak. Kamu saya tanya. Allah punya anak.
Allah tidak punya anak, Allah punya hamba. Berarti dan aku berbeda cuma. Jadi jangan sekarang di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Allah inkarnasi menjadi anak? Di mana? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana? Di mana? Di mana Tuhan? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana Gurundul dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana? Dalilnya saya minta. Kalau Tuhan menjadi manusia itu bukan reinkarnasi namanya. Lalu apa? Iya, menurut kamu lah. Menurut kamu apa namanya? Disitulah cara. Di mana dalilnya Tuhan inkarnasi menjadi manusia? Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Tuhan berinkarnasi? Di mana? Itu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sudah banyak nubuat-nubuatan tentang Yesus dan kamu. Dia menganugerahkan. Dia menganugerahkan. Dia tidak berinkarnasi. Alkitab itu dia tidak berinkarnasi, tetapi Alkitab itu sudah ditambahin di kurat. Dia tidak berinkarnasi di sana, Gurundul. Itu Gurundul. Mental Gurundul. Dia tidak berinkarnasi, Gurundul. Mental pencuri. Gurundul. Gurundul. Dia tidak berinkarnasi. Dia tidak berinkarnasi. Dia menjadi mayat lalu hidup untuk menjadi Tuhan. Berarti dia tidak berinkarnasi, Gurundul. Dalil kitabmu mengatakan jangan kau lawan kitabmu sendiri. Kitabmu mengatakan sebab itulah Yesus Kristus telah menjadi mayat dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Berarti enggak ada inkarnasi. Tuhanmu itu adalah Tuhan lantikan bekas mayat. Mayat yang dipoles menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Bukan inkarnasi. Oke, kalau kau mengatakan Yesus itu inkarnasi, Yesus itu Tuhan yang berinkarnasi dari mayat menjadi Tuhan. Mana dalilnya? Roma 14 nomor 9. Kalau Anda paksakan Yesus itu inkarnasi, bukan inkarnasi Tuhan, tapi inkarnasi mayat. Paham? Paham sampai di sini? Gurundul, Tuhan kau itu adalah inkarnasi mayat. Mayat berinkarnasi menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Masih mau kau datang besok? Lanjut yang lain. Simpulannya, mantap, Yesus ya adalah Tuhan yang berinkarnasi dari mayat menjadi Tuhan. Dalilnya Roma 14:9. Kesimpulan anak SD seperti itu memang. TikTok. Datanya ada bro, itu Bible loh. Jangan di Bible ada loh. Itu dihafal, membaca buku-buku. Gurundul, kau coba baca Roma 14:9, Gurundul. Hafal terus. Kau baca dulu coba Roma 14:9, kau baca sendiri. Data, kau baca Roma 14:9. Jangan, kamu aneh ya, ya. Lu, aduh, bego banget sih lu cuma yang benar-benar bego. Kau baca dulu Roma 14:9. Kau baca itu kan kau yang bilang kau yang Yesus baca. Mati dulu setelah menjadi mayat 3 hari hidup menjadi Tuhan. Nah, kamu paham artinya itu? Ya, apa artinya? Baca dulu. Karya penyelamatannya telah selesai, makanya dia bisa disebut sebagai Tuhan karena setelah menyelamatkan dosa manusia sudah selesai apa yang diperintahkan Bapanya kepada dia. Sudah. Saya tidak tanya tujuannya apa. Enggak usah kok tanya-tanya. Bukan masalah tujuan. Jangan ini faktanya dulu adalah dia mati dulu. Setelah dia mati kemudian dia menjadi Tuhan. Itu faktanya. Lu percuma ngomong, gua gedenya suaranya begini gede banget itu. Nikmat maridu juga belum ongkir gitu ya. Jadi Roma 14:9 itu mengatakan bahwa Yesus itu mati dulu menjadi mayat, kemudian menjadi Tuhan. Gitu. Katanya dosen, tapi otaknya otak anak SD. Iya. Kalau begitu Paulus dong otak anak SD. Paulus itu yang nulis. Dulu. Bagaimana ini Paulus ini mencelakakan si Gurundul ini? Kamu harus dibaptis dulu supaya kamu paham dan dipenuhi. Paulus yang nulis itu Gurundul. Kamu ini nggak pernah baca Bible, data udah dikasih, tetap aja kamu ngeyel gitu loh. Kamu teriak sana datanya udah dikasih, jelas itu loh kamu nggak mau membaca. Sukanya. Tapi jadi Yesus itu menurut Paulus di Roma 14:9 dia mati dulu. Yang namanya mati itu jasad atau mayat, jenazah 3 hari. Tuhan mau dikubur itu loh.
dikubur gitu ya. Belajar gentle. Nah, setelah Andi, dia bangkit di hari ketiga, jadi ya, dia Tuhan. Gentle. Jadi yang kau tuhankan itu mantan mayat, mantan jenazah. Buatan-buatan jauh. Kenapa sih kamu ini enggak mau mendengarkan orang kalau ngomong? Jadi teman-teman semua, inilah dia, ini kemenangannya hanya ngerocos. Dia enggak mau mendengarkan orang kalau berbicara. Saya baca lagi datanya ya, Roma 14:9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Begitu juga kembali di dalam kisah para rasul, ya, Bang Handi. Kisah para rasul, jadi seluruh Israel betul harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Betul. Kisah 2:36 tadi diakui tubuh manusia Yesus itu bukan Tuhan. Setelah dia menjadi mayat, bangkit dari kematian, tubuhnya menjadi Tuhan. Jadi tadi yang bukan Tuhan setelah mati, begitu bangkit menjadi Tuhan. Berarti Yesus adalah inkarnasi dari mana nih orangnya kabur nih. Mana ada inkarnasi dari mana? Saya baca lagi ya, dengerin dulu. Yohanes 20 nomor 13. Pasien selanjutnya. Saya bacain dulu Bang Yoma. Yohanes 20:13. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Gitu ya. Kalau di ayatnya, kalau di ayatnya, mereka telah mengambil mayat Tuhanku. Tuh. Jadi mayat juga Tuhan loh. Nah ini data loh bro, di Bible nih. Ini nggak menista, ini data. Makanya kau banyak baca, supaya kau nggak protes. Kalau kami Islam yang berbicara, kau nggak protes. Kenapa kau protes? Karena kau nggak jarang baca Bible, ilmu lu nggak ada. Hanya doktrin aja gitu loh. Apalagi diprotes kalau datanya ada. Oke, Pak Handi, aku mau bicara sebentar ya. Sebentar, Pak. Saya mau mengingatkan dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Iwan Pila, ini hari Jumat. Silakan bagi yang sudah masuk sholat Jumat, Dewa mengingatkan Jumatan, silakan. Jangan ingatnya cuma malam Jumat doang. Hari Jumat harus ingat. Silakan. Jumatan. Jangan nonton. Kasihan. Aduh. Gurundil juga ini. Pergi Jumatan sana pergi. Yang Dewa itu. Dewa. Aku lagi di Dubai. Jumatnya belum. Ya, silakan lanjut. Silakan. Yulnaf, silakan Yulnaf. Apa yang ingin disampaikan? Tadi ngomong dia. Nah, suaranya digeden suaranya Bang. Bentar ya. Ya itu ya, yuk siapa ini namanya? Udah kedengaran belum? Udah. Bro, jadi kami di sini itu tidak pernah ngarang-ngarang bebas ya. Berdasarkan data yang ada gitu. Kami tidak menafsirkan, hanya membaca saja gitu. Jadi kalau kami membaca apa adanya, jangan marah. Gitu loh. Ya kalau cuma membaca nggak apa-apa, tapi jangan ditafsirkan sesuai udah. Agak, saya tafsirkan nggak nih, saya baca ya. Saya tafsirkan. Oke. Aku nggak bahas itu. Nggak bisa dengerin dulu. Contoh begini ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Artinya dia mati dulu baru menjadi Tuhan. Betul apa betul? Jangan batasi kuasa Tuhan. Betul apa betul itu? Betul. Jangan batasi kuasa Tuhan. Jangan dilawan datamu di Bible. Kami hanya membaca. Jadi Yesus itu mati dulu menjadi mayat. Namanya orang mati bro, mayat, jenazah. Nah telah jenazah ini dihidupkan kembali, menjadi Tuhanlah dia. Kata Paulus di Roma 14:9. Jelas. Ya udah. Terkonfirmasi di kisah 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Jadi setelah dia disalib, dia menjadi Tuhan. Paham? Salah maksud itu. Salah lagi datanya. Itu kan
Bukan tulisan apa lagi? Alkitab lah itu. Nah, kalau begitu apa, kau buka Bible, lawan Biblemu sekarang. Silakan lawan. Bahasa Yunani itu kan. Kau usah ditanggapin. Bro Stefanus enggak apa-apa. Kalau misalnya Handi menafsirkan seperti itu ya enggak apa-apa juga. Siapa yang menafsirkan orang baca kok? Ya kamu memahami seperti itu enggak apa-apa. Saya enggak memahami, saya baca. Sama saja itu. Kamu dong yang harus manut sama data, jangan dilawan datanya, Bro. Ya udah, oke, udah. Data jangan dilawan. Oke, sudah. Udah belum? Ya sudah, kau tanggapi dulu ini. Setuju atau tidak data yang ada yang ini? Sini bukan menanggapi itu, aku menanggapi bukan, ini topiknya hari ini, kau jangan pindah topik. Ya, aku nggak pindah topik, aku tadi masuk ke sini. Enggak, ini dulu Roma 14:9, kisah 2:36, kamu setuju atau tidak? Saya nggak bahas itu. Ya nggak bisa, kalau nggak bahas itu silakan pergi, mandi di kali. Ini mandi, topiknya. Tadi kan kamu bilang, aku nggak bisa aku, lu pindah topik bro, lu jangan cari selamat di sini. Ini kan topik baru. Aku mau bahas yang nggak bisa pakai topik baru. Ini waktu mau Jumatan, nggak bisa. Aku mau meluruskan omongan kamu yang tadi. Aku mau meluruskan. Apanya yang lurus? Mau diluruskan apanya? Makanya dengerin. Tadi kan kamu bilang tuh segala kuasa sudah diberi, baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Terus kalian bilang kan? Terus kalau misalnya iblis diberikan kuasa, berarti kalau kamu diberikan kuasa berarti kamu Tuhan dong. Emang pernah Allah memberikan segala kuasa kepada manusia? Segala kuasa dan di sorga dan di bumi ada nggak? Selain kepada Tuhan Yesus ada? Oke, baik. Saya tanya kamu. Baik. Oke, saya diam ya. Yesus diberi kuasa. Yang memberi kuasa segala siapa? Segala kuasa. Diam. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Iya, gantian bicara. Segala kuasanya Bapak sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Jawab. Bapak, Anak, dan Roh Kudus kan Tuhan. Apalagi segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Saya balik pertanyaannya. Kalau segala kuasanya Bapak sudah diberikan ke Yesus, apakah Bapak masih berkuasa? Makanya itu. Kena lagi lu. Bukan kena lagi kamu. Kena lagi lu. Kamu yang enggak paham. Kena lagi. Bapak kenal lagi lu ya. Bapak Anak dan Roh Kudus sama. Bang Handi, udah mau Jumatan dia biar dulu gurunda sedikit. Bapak Anak dan Roh Kudus itu sama. Jadi kamu jangan tanya ketika segala kuasa diberikan kepada Yesus. Jadi Bapak itu enggak Allah lagi. Itu pertanyaan bodoh, Handi. Kan segala kuasa. Iya, segala kuasa. Makanya Bapak begini, saya kasih analogi. Dengerin. Gua asa otakmu yang tumpul. Kau punya uang satu hartamu satu-satunya cuman 1 juta, segala uang kau berikan kepada Stefanus, apakah kamu masih punya uang? Analogimu salah nih, saya kasih tahu analogi. Ini saya kasih tahu. On kok dipiara bro, aduh on dipiara. Bukan segala sesuatu yang kamu buat analogi itu sama, analogi kamu yang salah. Oke, kalau begitu saya robah, kuasa apa aja yang diberikan kepada Yesus? Lah kenapa kamu bilang segala, Uradir bilang segala kuasa kok kamu? Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Baik, kuasa apa aja yang diberikan kepada dia? Segala kuasa apa aja? Oke, baik. Apakah kuasa menciptakan alam semesta itu diberikan kepada Yesus? Nah, makanya kena lagi dia. Kena lagi. Apanya yang kena, Handi? Apanya yang kena, Handi? Oke. Kalau Yesus berkata, nah dengerin. Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kuasanya kemana itu? Dari dirinya sendiri, dia sebagai manusia, makanya kamu harus paham. Berarti tidak berkuasa, budak. Kena lagi dia. Bang Andi. Iya. 5 menit. Saudara Yul. Yang bodoh siapa gitu loh. Oke. Saudara Yul, dengarkan. Apakah segala kuasa yang ada pada diri Bapak telah diberikan kepada Yesus? Ya jelas kan udah ditulis ayatnya. Oke. Pada saat segala kuasa yang ada pada diri Bapak diberikan kepada Yesus, apakah pada diri Bapak masih ada tersisa kuasa? Makanya gini ya, kalian harus bukan paham, bukan makanya. Ini bukan gereja. Kau jangan pakai jurus Paulus di sini. Segala kuasa yang ada pada diri Bapak telah diberikan kepada Yesus. Kau mengatakan iya. Apakah masih ada tersisa kuasa pada diri Bapak? Jawab.
ada. Semua berarti ada. Tidak semuanya. Berarti masih semua. Berarti tidak diberikan semuanya. Cuma karena masih ada yang sama bapak. Hey, hey. Gimana ceritanya? Itu satu. kalau satu tidak perlu diberi kuasa, kalau satu tidak perlu diberi kuasa, kamu mengakui segala kuasa, segala kuasa diberikan kepada Yesus katanya. Tapi ternyata tidak pada diri bapak masih ada kuasa, berarti bohong. Tidak segala kuasa diberikan. Kenapa? Karena masih ada kuasa pada diri bapak. Itulah bohong agama kamu itu agama bullshit, agama pendusta, agama penipu. Di dalam Yohanes 5, dengarkan. Yohanes 5 nomor 27. Saya tanya samamu, kenapa Yesus diberi kuasa? Kenapa? Apakah karena dia bapak atau karena dia manusia? Jawab. Bapak gini ya. Segala kuasa di bumi dan saya tidak minta pernyataan gereja. Saya tanya samamu, Yesus diberi kuasa apakah karena dia bapak atau karena dia manusia? Jawab. Kamu kok nanya seperti itu? Saya harus memahami. Karena dalilnya ada. Karena ada dalilnya. Saya ini ahli kitab. Yohanes 5 nomor 27. Dengarkan saya. Yohanes 5 nomor 27. Dengarkan. Dan Tuhan memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Yesus diberi kuasa karena dia hanya manusia kodong kamase. Tamat kau kan? Yesus diberi kuasa karena Yesus bukan bapak, tetapi Yesus adalah manusia. Kamu mengatakan dalam ayat-ayat tipuan yang menjerat kamu itu dikatakan Tuhan memberikan segala kuasa kepada Yesus, tapi ternyata masih ada kuasa bapak. Berarti tidak semuanya dikasih, cuman secuil. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Dituhankan. Dasar. Udah. Udah. Bang Handi silakan diambil alih. Kuncinya ada di Yohanes 5:27. Yesus diberi kuasa karena Yesus itu hanya manusia. Sekiranya Yesus itu adalah Tuhan, Yesus tidak perlu diberi kuasa karena dia adalah Tuhan. Tapi karena dia bukan Tuhan, maka dia diberi kuasa. Di situ poinnya. Saya pamit. Di sini sudah mau azan. Barakallahu fikum sahabat-sahabat sekalian. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di Jakarta kurang lebih 40 menit lagi berangkat ke masjid. Masih ada waktu kita di WIB. Ya, kalian dengerin ya. Apa yang disampaikan Juma, justru segala kuasa diberikan kepadaku baik di bumi maupun di surga. Sebenarnya itu sudah jelas. Itu hanya menegaskan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Oke, baik, satu. Baik, tinggal. Pak Yul dengerin. Waktu Yesus ada di bumi, dia menguasai apa? Segala sesuatu sudah diberikan, apalagi kan kamu tanya segala. Oke, dengerin pertanyaannya, dengerin. Waktu Yesus masih bayi, umur 2 hari, dengerin pertanyaannya. Waktu Yesus masih bayi umur 2 hari, dia menguasai apa? Oke. Gini saya kasih tahu kamu ya. Tanya, dijawab aja dulu itu. Enggak usah muter. Kamu tadi ketika Yesus menjadi manusia diberikan kuasa, terus di surga kosong. Itu kan pertanyaan. Saya enggak nanya itu. Waktu Yesus, kan gini bro, Yesus itu segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus, ya, segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, waktu Yesus umur 2 hari, dia menguasai apa? Jawab. Takut kamu, saya cecer pertanyaan bodoh. Kamu ini ngomong terus, nggak pernah dengar orang ngomong. Dengarkan baik-baik sesuai dengan statement kamu bro. Dengarkan dulu ya. Segala kuasa Bapa sudah diberikan kepada Yesus. Pertanyaannya, waktu Yesus umur 2 hari, apa yang dikuasai oleh Yesus? Silakan. Jawab.
Tadi berdasarkan dari pernyataan dia, tadi katanya mingkem kaku enggak lu? Mingkem lu. Apakah Yesus diberikan, apakah Bapak masih punya kuasa? Ternyata Bapak masih punya kuasa. Itu artinya Bapak tidak memberikan semua segala kuasanya kepada Yesus. No, karena Bapak masih ada paham. Kuasa. Nih, saya bacakan ayatnya ya. Bukan, ini pernyataan. Di mana dibilang Bapak memberikan kuasa? Enggak ada. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan." Wak, jangan dipindah dulu, Wak, ke situ, Wak. Muter dia, Wak. Harus dibikin mingkem ini orang. Tadi kan dia mengatakan apakah telah baik, diberikan kepadaku. Baik, saya tanya lagi pertanyaan yang diulang dari sama Bang Juma ya. Terus kamu dengerin dulu yang tadi belum kelar loh dan nanya yang tadi belum kelar ya kayak gitu loh. Apakah Yesus diberikan semua kuasa itu oleh Bapak? Diberikan. Enggak ada dibilang Bapak memberikan kuasa kepada Yesus. Yang ditulis kepadaku telah Yesus sendiri yang bicara, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberikan kuasa itu? Siapa yang memberikan kuasa itu? Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baik, itu siapa yang memberikan kuasa itu? Yesus dan Bapa. Iya, yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa? Bapak adalah satu. Saya nggak nanya itu. Makanya yang saya tanya, siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Sang sumber. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Budak dasar ini orang. Sang sumber nggak? Jawab aja siapa? Ya sang sumber. Iya siapa? Kecelek lo kan? Siapa? Sumber air sudah dekat. Sang sumber. Iya siapa? Siapa? Namanya siapa? Sang sumber siapa? Yahweh. Baik. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus dan itu sang sumber. Apakah sang sumber itu Yahweh itu masih punya kuasa? Iya. Masih. Artinya dong. Tidak semua masih. Kuasa diberikan kepada sang sumber. Ya. Nah, makanya hanya setengah kamu sebagai setengah. Pemahaman itu manusia. Bukan pemahaman kami. Ini berdasarkan statement ente mengatakan seperti itu. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus, artinya Bapak sudah tidak berkuasa. Tapi ketika kami menanyakan apakah Bapak masih berkuasa? Bapak masih berkuasa. Itu artinya tidak semua diberikan kepada Yesus, cuma setengah atau enggak seperempat. Gimana? Satu orang. Oke, saya jelasin. Gini aku jelasin. Enggak usah dijelasin, enggak usah. Ngapain dijelasin? Ngapain dijelasin? Mungkin kan enggak ngerti. Makanya saya jelasin. Mungkin begini, kan Ahi Dewa, coba pembuktiannya ya. Ini sedikit pembuktiannya. Bang Yoel gini. Yesus yang bilang. Contoh. Ngomong dulu, dia satu-satu kalian ngomong dong. Satu-satu saya tanggapin dulu omongannya si bodoh ini. Apa yang mau ditanggapi? Tadi sudah. Bahasa kasih keluar. Bahasa kasih. Bahasa kasih keluar. Yang apa? Jangan emosi, bro. Ini 1 Korintus 4 nomor 10 keluar nih. Enggak usah lari-lari kemana mana. 1 Korintus 4 10 keluar nih dari mulutmu nih. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan Bang Yol gini bunyinya. Yesus bilang, Bang Yol. Kamu bilang ketika Allah menjadi manusia di surga kosong itu aja kan pemahaman yang sangat bodoh sebenarnya. Oke, iya Bang Yol gini. Bang Yol gini. Bang Yol, dengerin ya. Siapa yang kamu yang lain? Yesus bilang. Gitu loh. Yesus bilang, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Nah, mengenai masalah hal duduk di samping kiri atau sebelah kanan Yesus pun enggak ada hak Yesus memberikan. Di mana kuasanya? Ya, makanya kamu harus paham Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Loh. Ini itu tentang intinya. Nanti di surga loh. Kan kuasa dia di bumi dan di surga katanya diberi. Ini Yesus sendiri yang bilang sudah disediakan itu. Sudah ada yang menyediakannya. Yesus sendiri nggak berhak. Orang loh. Sakit ini. Pak, yang sakit itu kalian. Gini loh. Yesus ngomong itu pada sisi. Kelebihan obat. Yesus ngomong begitu pada saat di mana? Aku tanya. Kelebihan obat. Tetapi hal begini loh Salali. Tadi pertanyaan saya nggak dijawab ini bocah ini. Gini ya. Yesus sudah diberi segala kuasa. Lu jawab dulu pertanyaanku. Nggak bisa kau tinggalkan ini. Waktu Yesus umur 2 hari, dia menguasai apa? Jawab. Segala sesuatu dia kuasai. Kenapa? Iya. Waktu umur 2 hari menguasai apa, budak? Jawab.
Ya segala sesuatu dia kuasai. Kenapa? Lah orang dia Tuhan. Apa? Sebutkan apa yang dikuasai Yesus waktu umur 2 hari, jawab. Segala sesuatu Handi, jangan bego kamu. Coba ambilkan datanya Yesus berkuasa waktu dia umur 2 hari. Datanya mana? Ambilkan. Lah udah di datanya mana? Di situ. Datanya ya, mana waktu umur 2 hari orang dia lagi jalan enggak bisa? Datanya gimana dia orang berkuasa jalan aja enggak bisa? Di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Itu iya, waktu di bumi apa yang dia kuasai? Jawab. Ayo, makanya saya udah bisa. Makanya. Waktu dia di bumi, apa yang dia kuasai? Jawab. Kan udah saya jawab, segala sesuatu, segala kuasa. Ya apa aja dia. Contohnya, budak? Ya semuanya. Kamu enggak contohnya apa yang dia kuasai? Contoh. Makin mati. Kamu enggak perlu tanya. Saya udah jawab segala segalanya. Segalanya enggak perlu kamu. Oke, baik. Waktu dia mati 3 hari 3 malam dikubur, apa yang dia kuasai? Mati. Ya justru dia menguasai. Makanya dia bangkit. Waktu dia mati 3 hari dikubur, apa yang dia kuasai? Rohnya masih ada. Segala sesuatu dikuasai. Waktu dia menjadi mayat, apa yang dia kuasai? Bahkan dia mati pun dia bangkit. Saya nggak nanya itu, dengerin bahasa Indonesianya. Waktu dia menjadi mayat, apa yang dia kuasai? Aku ngomong bahasa Indonesia, Handi ya. Ya Handi tolol, kan udah saya bilang segala kuasa. Apa yang dia kuasai waktu dia mati? Ya segalanya. Sebutkan apa salah satunya. Kematian. Orang mati menguasai kematian gitu. Makanya dia bangkit. Saya belum orang bangkit waktu dia mati 3 hari. Oh, Joel. Oke, pertanyaan, apakah mayat bisa berkuasa? Jawab dulu. Apakah mayat bisa berkuasa? Jawab. Apakah mayat bisa berkuasa? Tapi Yesus bisa berkuasa. Apakah mayat bisa berkuasa? Pada saat Yesus apakah mayat bisa berkuasa? Jawab. Dia mendatangi dunia. Apakah mayat bisa berkuasa? Apakah mayat bisa berkuasa? Apakah mayat bisa berkuasa? Mampet otak lu. Paksakan mayat bisa berkuasa. Enggak, gua sih sebenarnya ngomong sama lu, Handi. Iya, apakah mayat bisa berkuasa? Ini statement kamu sendiri, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus berkata begitu. Sedangkan Yesus itu pernah mati 3 hari. Makanya saya tanya, waktu dia menjadi mayat, apa yang dia kuasai? Jawab. Jawablah kau. Oh, ya bisa. Sekarang saya tanya kamu. Enggak usah sekarang. Enggak usah lu ngomong sembarangan. Orang mati. Waktu dia mati, apa yang dia kuasai? Jawab dulu. Rohnya turun dulu mati. Rohnya. Apa? Kumur-kumur dia, kumur-kumur. Apakah mayat bisa berkuasa? Jawab. Apakah mayat bisa berkuasa? Gak bisa. Apakah mayat bisa berkuasa? Gak bisa, Handi. Gak bisa, kan udah saya jawab. Apakah mayat bisa berkuasa? Gak bisa, katanya. Gak bisa. Kalau gak bisa, berarti dia tidak diberi kuasa. Kalau dia tidak diberi kuasa. Kena kalau di sini. Berarti Yesus tidak maha kuasa. Karena waktu dia jadi mayat, gak bisa apa-apa dia. Nah terus ayo, ketika dia bangkit, apalagi yang mau katakan? Oke, yang bangkitkan dia siapa? Dia menyerahkan nyawanya dan dia bangkit. Saya nggak nanya menyerahkan nyawanya. Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Lah kan sudah bilang, dia menyerahkan aku menyerahkan nyawaku sendiri dan saya mengambilnya kembali. Oke, diserahkan kepada siapa nyawanya? Pada kematian. Betul. Jadi nyawa Yesus diserahkan ke kematian. Iya. Kenapa? Siapa yang megang nyawanya waktu itu? Kemana dia perginya waktu mati? Astaga. Ya kau yang ngomong, diserahkan kepada siapa? Ayo.
Kan udah saya bilang diserahkan pada kematian. Oke, okay, jadi kematian. Waktu dia hidup lagi diambil lagi. Iya, dia mengambil sendiri. Dia mengambil kembali sendiri. Baik. Waktu dia bangkit dibangkitkan atau bangkit sendiri? Pasti. Ayo. Makanya kamu. Jangan makanya jawab. Kamu. Dia bangkit sendiri atau dibangkitkan? Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Jawab ah. Kalau kamu berbicara dari perspektif. Enggak usah ngomong muter-muter. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Makanya saya bilang kamu itu cuma bangkit sendiri atau dibangkitkan? Tanya lo. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Gitu loh. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Sekarang saya tanya kamu deh. Nggak usah. Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Jawab. Saya baca datanya. Kamu nggak ngerti betul. Saya kasih data. Kisah 2 nomor 32. Yesus inilah dibangkitkan oleh Allah. Kamu sekalian menjadi saksinya. Dibangkitkan, tidak bangkit sendiri. Hore. Jawab juga dibangkitkan kan? Oke, berarti dibangkitkan toh? Dibangkitkan. Ketika dia berbicara sebagai Yesus, dia dibangkitkan. Yang bangkitkan Yesus siapa? Astaga. Yang bangkitkan Yesus siapa? Jebak. Ayo. Gini. Jawab. Aku gini aja. Yang bangkitkan Yesus siapa? Kamu bisa diam nggak? Yang bangkitkan Yesus siapa? Diam dulu biar. Yang bangkitkan Yesus siapa? Nih, kamu kan udah. Yang bangkitkan Yesus siapa? Yang bangkitkan siapa? Kamu jangan muter-muter. Allah. Oke. Allah yang membangkitkan dia. Yang Tuhan yang mana? Yang membangkitkan atau yang dibangkitkan? Salah itu. Udahlah. Capek. Ah, kena lagi lu. Pokoknya apapun yang kau omongin, itu hanya kau halunya saja yang ngomong di sini. Halu. Kamu harus berobat jalan dulu, bro. Berobat jalan aja dulu. Kalau lu nggak punya duit untuk diopnam, kau berobat jalan aja dulu. Kamu memahami seperti juga sebenarnya nggak masalah gitu loh, buat saya nggak masalah. Ya kalau nggak ada masalah nggak ngapain kau nyari masalah di sini. Saya hanya meluruskan omongan kosong kamu itu. Ini orang katanya ada di Bible, bro. Jadi Bible omongan kosong gitu. Sekarang saya tanya kamu, kamu jadi bisa Bible omongan kosong. Kamu bisa mati. Kisah 2:32 itu Yesus ini dibangkitkan oleh Allah gitu. Ini omongan kosong. Ini omongan kosong. Ini omongan kosong ya, kamu kan? Yesus dibangkitkan Allah, ini omongan kosong. Kamu cocoknya di pasar jualan sayur. Ini omongan kosong. Coba jawab. Udah, kamu udah kecele. Kamu udah kecele, makanya kamu kayak gitu cecer-cecer yang enggak penting yang kamu cecer karena kamu udah kecele. Apa sih kecele ini, bahasa Indonesia yang enggak jelas kok. Kamu sekarang saya tanya kamu, manusia bisa mati enggak? Manusia mati, kenapa? Mati, oke. Okay. Kamu ada roh enggak? Yesus, ada. Yesus juga manusia mati sama. Diam, kamu ada roh enggak? Ada. Roh kamu bisa mati enggak? Enggak mati, roh enggak mati. Tidak. Berarti manusia enggak mati dong? Enggak bisa mati dong? Oke. Enggak mati. Roh enggak pernah mati, kenapa? Iya. Berarti manusia nggak bisa mati dong? Manusia mati, tapi rohnya nggak mati. Jasadnya yang mati. Kamu manusia? Iya. Yesus itu yang mati, yang mananya mati? Yesus. Dulu pertanyaan saya. Ya saya udah jawab. Manusia bisa mati nggak? Udah mati, tadi udah jawab. Budak. Yang mati apanya? Yang mati jasadnya. Jadi manusia itu mati enggak? Nyawanya. Mati budak. Oh, ini mulai-mulai. Lah saya tanya kamu, roh kamu itu manusia bukan? Roh saya manusia lah, bersatu dengan tubuh saya. Gimana sih lu? Berarti manusia bisa mati enggak? Manusia mati. Lah rohnya aja enggak mati. Jadi kamu enggak mati? Nah rohnya aja enggak sih tanya. Jadi kamu
jadi nenek moyangmu nggak mati? Lah, begitulah kamu pertanyaannya dari tadi. Begitulah. Kenapa? Pertanyaanmu dari tadi begitu. Nah, jadi saya jawab kok pertanyaanmu, dia nggak masalah. Kenapa? Objek pertanyaanmu itu ke manusia, gampang dijawab. Sedangkan kami ini, judul topiknya adalah objeknya manusia yang kau tuhankan. Ini menjadi ribet. Kenapa? Karena anak orang yang disusui sama ibunya, disekolahkan, dirawat, kau tuhankan. Ini menjadi masalah. Nah, itu makanya sama, mulai detik ini juga kau jangan menuhankan anak orang. Anak orang itu utusan itu Tuhan, dia bukan Tuhan. Ini menjadi masalah. Yang barusan saya tanya itu sama. Kamu manusia bisa mati enggak? Objeknya bisa, ini bukan ke manusia, objek pembicaraan kita ini adalah Tuhan. Nah, inilah yang namanya analogi. Ini yang baru namanya. Kalau begitu analogi Tuhan, kau bawa ke manusia kata nyambung. Bang Handi tanya gini, apa Tuhan manusia berarti? Apa bedanya? Aku nanya gini ya, apa bedanya roh yang di dalam tubuh kita dengan roh yang di dalam tubuh Yesus? Apa bedanya, Bro? Beda. Kalian jawab dulu. Itu udah terlalu dalam, enggak? Kalian enggak akan paham. Jadi aku baca Roma ya. Dengar ya, gini, Bro. Dengar dulu, aku baca Roma 8. Jika roh dia, dengar teman-teman. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi roh kita ini, Bang, sama dengan yang ada di dalam tubuh Yesus. Jika roh dia ini siapa? Allah Bapa. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sama yang ada di dalam tubuh Yesus dengan yang ada dalam tubuh kita ini. Coba kau baca itu di Roma itu. Enggak apa-apa. Itu kan kamu menganggapnya seperti ya itu. Kenapa kau tuhankan? Kalau sama, kita sama ini, Yesus dengan kita sama, sama-sama ada rohnya. Jika roh dia atau roh Allah yang telah membangkitkan Yesus. Itu pertanyaan kamu bodoh. Itu kamu salah itu maksudnya. Kok bodoh dikasih tahu baik-baik. Dia bilang kita bodoh, bagaimana ini? Kamu kasih tahu saya. Kamu nggak perlu kasih tahu saya. Ini ku kasih tahu, mencerahkan otakmu, meluruskan otakmu, biar kau paham bahwa roh yang di dalam tubuh Yesus itu bukan Tuhan. Itu karena kamu bodoh, kamu nggak mengerti, tapi dengar, kamu pernah ngajari. Berfirmanlah Tuhan, dengar, berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di dalam manusia. Iya, Ella, karena manusia adalah daging. Dengar dulu. Kamu menuhankan Yesus karena ada roh Bapa. Ya, semua roh itu ciptaan Tuhan ya. Makanya gua bilang jangan menuhankan anak orang. Anak orang lu tuhankan, ini resikonya. Ya enggak apa-apa kalau kalian beranggapan seperti itu enggak apa-apa. Gini, aku kasih tahu lagi satu data ya. Dengar ya, Yul ya. Dan debu kembali menjadi tanah. Dengar ya. Debu kembali menjadi tanah di pengkhotbah ya. Debu kembali, dengar ya. Kucerahkan kamu, Bang. Dan debu, dengar dulu, Yul. Supaya kamu sadar, Yul. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi semua roh kita ini akan kembali kepada Allah. Jangan kau menuhankan manusia, Bang. Kamu karena Yesus itu sama dengan kita. Roh yang ada di dalam tubuh Yesus dengan yang ada di dalam tubuhmu itu, tubuh saya adalah ciptaan Allah. Roh itu ciptaan Allah. Astaga Rama, kamu belajar yang benar. Aduh, gimana sih, kenapa kau menuhankan Yesus yang manusia, Bang? Janganlah kau menuhankan manusia. Kau akan tersesat. Udah dijelaskan Gurunda, Bang Handi. Inilah resikonya menuhankan anak orang. Begini jadinya nih. Anak orang dituhankan ya berisiko kayak gini nih. Jadinya blow on gitu loh. Bagaimana? Jadi blow on jadinya gitu. Kalau udah on kayak gini, muter kesana kemari gitu. Ya, makanya gue bilang dari kemarin-kemarin gitu, jangan menuhankan anak Maria. Dia bukan Tuhan kok. Saya tahu. Orang dia bukan Tuhan, kau tuhankan, kau paksakan. Kau tidak mungkin mati. Hanya berisiko kan, setelah dia mati menjadi Tuhan. Kau tidak bisa mati. Ya terserah saja.
Ya terserah saya, iman-iman saya, ngapain kamu repot gitu loh. Nah, waktu umur saya Tuhannya Bunda Maria siapa? Ya, siapa? Tuhannya Bunda Maria siapa? Tuhan bukan saya juga. Kamu repot, ngapain kamu repot Andi? Tuhannya Bunda Maria siapa? Yesus. Yesus. Anaknya Bunda Maria namanya siapa? Siapa anaknya Bunda Maria? Anaknya Bunda Maria. Jadi Bunda Maria menuangkan anaknya gitu. Kena lagi kan lo? Sederhana lo ini. Makanya kak. Iya. Jangan makanya lo jawab lo muter-muter. Ya. Saya mau nanya satu berdua nih. Apakah Bunda Maria menuangkan anaknya atau tidak? Makanya kamu kan nggak ngerti. Eh, jangan makanya jawab. Lu diam dulu, saya tanya Stephanus. Stephanus, apakah Bunda Maria menuangkan anaknya? Gak usah dijawab Stephanus, pertanyaan bodoh. Jadi Bunda Maria nggak bertuhan? Dia apa yang bodoh, nuduh-nuduh orang bodoh. Bunda Maria bertuhan nggak? Rahma, kalau kamu benar bodoh. Bunda Maria punya Tuhan nggak? Ya ayo kita debat, ayo kita uji. Jangan lawan, ini aja dulu. Bunda Maria punya Tuhan atau tidak? Sekarang kita uji. Bunda Maria punya Tuhan atau tidak? Bunda Maria punya Tuhan atau tidak? Manusia bisa mati nggak, Andi? Bunda Maria punya Tuhan nggak? Ya jelaslah punya Tuhan. Ya siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Kamu on karena Kristus. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Anaknya. Siapa Tuhannya Bunda Maria? Yohanes Pape. Jadi bukan Yesus. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Oke, Tuhan kamu namanya siapa? Makanya saya bilang sama kamu itu sama. Jadi manusia kasian itu bisa sekali. Iya. Jadi Tuhan kamu, Tuhan kamu beda dengan Tuhannya Maria ya. Mati dong, itu sama aja. Jadi Tuhan kamu berbeda dengan Tuhannya Maria. Oke? Okay? Tuhannya Maria ya Tuhan Bapa, Tuhan kamu Yesus. Betul? 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 Sekarang kau pergi beli layang-layang. Jangan sampai benangnya putus. Nanti melayang-layang di atas permukaan air. Oke. Okay. Zakaria 12:1 ya bro ya. Zakaria 12:1. Firman Tuhan tentang demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit. Dengar dulu. Dengar ini kamu. Aku kasih tahu supaya otakmu lurus ini. Otakmu bengkok. Otakmu bengkok ini. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan bumi, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh. Dengar ya, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Allah itu menciptakan roh. Allah menciptakan roh dalam diri manusia. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan bumi, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Allah itu menciptakan roh. Kamu menuangkan manusia. Kamu di sini cuma nyari koin biar kamu bisa makan. Oh, marilah. Nyari koin. Oh, aku itu orang kaya, bro. Jangan khawatirlah tentang aku. Kamu kok khawatir tentang aku sih? Aku ini, aku pegawai negeri. Sabarlah, aku tiap bulan dapat gaji ya. Gak usah memusingkan aku. Ya, jadi yang membangkitkan Yesus itu, bro, adalah roh ciptaan Allah. Ya, seperti yang ada di dalam tubuhmu. Ya, jadi Allah yang menciptakan roh dalam diri manusia. Ini Zakaria 12:1. Buka Bibelmu. Iya, ya, karena kamu tersesat, kamu diluruskan. Aku luruskan ini. Ya, aku baik loh. Jangan sampai kamu jadi bahan bakar api neraka. Ini lihat ini. Ya, Zakaria 12:1. Ya. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan bumi, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Jadi Yesus itu sama dengan kita, rohnya kembali kepada Allah, makanya dia mati, kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah. Gitu, kamu jangan tersesat. Kita sayang sama kamu. Jangan sampai kamu jadi bahan bakar api neraka loh. Kita mengingatkan kamu marah-marah. Ya. Oke. Tidak tahukah kamu di Korintus 3 ya? Korintus 3:16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Ingat ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Roh Allah diam di dalam kamu. Apakah kita semua ini Tuhan?
Kalau kamu menganggap roh Allah di dalam tubuh Yesus, sementara Korintus 3:16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kita semua ini Tuhan, karena roh Allah diam di dalam kita. Jadi parameter jadi Tuhan itu roh Allah, cuman roh Allah ada di dalam kamu kan aja. Kan kamu bilang, kamu menuhankan Yesus karena roh Allah diam di dalam tubuh Yesus. Jadi kapan ini Korintus 3? Loh, itu yang karena terus? Terus kenapa kau tuhankan Yesus, bro? Kenapa kau tuhankan Yesus? Irama ngomong yang benar. Kapan saya ngomong begitu? Ya, alasanmu menuhankan Yesus kenapa? Kapan saya ngomong begitu? Jawab dulu. Kapan saya ngomong begitu? Alasanmu menuhankan. Ya, kamu yakini toh bahwa Yesus adalah ada roh Allah. Omongan kamu tadi dulu tarik. Saya kapan ngomong begitu? Yesus itu ada roh Allah. Roh Allah di dalam diri Yesus atau tidak? Berarti Yesus itu manusia 100% ya, bukan ilahi ya. Makanya ya kan? itu sama enggak, dengan begini. Jawab dulu. Yesus selalu, itu tidak ada ilahinya, manusia. Saya selalu suruh saya jawab pertanyaan. Ya, Yesus itu 100% manusia ya, enggak ada ilahinya ya. Ya, Bang ya. Enggak ada ilahinya ya, Yesus. 100% ya. Manusia 100% Allah. Ah, jadi di dalam tubuhnya itu siapa? Nah, tubuhnya Yesus siapa? Roh Allah tuh siapa di dalam tubuh Yesus? Kenapa kau bilang dia diberikan kepadaku baik di bumi dan di surga? Berarti di dalam tubuh Yesus apa? Ada roh Allah atau ada apa sih di dalam tubuh Yesus sehingga kau menuhankan dia? Ada dia apa itu, di dalam tubuh Yesus? Ya itu Allah sendiri. Pada mulanya Allah adalah sendiri. Firman. Jadi Allah berdoa kepada dirinya sendiri. Berarti Allah berdoa kepada dirinya sendiri. Kata Yesus ya, ketika malam gelap dia naik ke bukit. Yesus di sana sendirian berdoa semalaman. Oh, berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Oh, Yesus ya berdoa Allah kepada ya Rabbi. Kan dia adalah Bapa. Oh, dia oneness ini. Yesus only tuh. Berarti dia berdoa kepada dirinya sendiri. Ngomonglah sesuatu ya, yang kamu tidak ngerti. Kan kamu bilang Yesus adalah Bapa. Kamu bilang Yesus adalah Bapa itu jangan sendiri, bro. Yang benar yang mana sih kalian ini betul-betul membagongkan ya? Pantas kalian tersesat menuhankan anak Maria. Setelah itu kau bilang lagi dia domba. Kamu yang sudah tertutup hina-hina, kau hujat anak Maria itu, anak orang kau hujat, bro. Kenapa bisa? Hari ini domba anak domba Paskah kita telah disembelih. Manusia disebut anak domba pula oleh si Paulus. Kau menghujat-hujat anak Maria loh. Kamu ini gimana sih kalian nih teman-teman Kristen? Menghina-hinakan Yesus mengatakan anak domba. Dulu, padahal dia itu anak Maria. Udahlah ramah kampungan. Kamu terlalu jangan, kampungan. Jangan, bantah itu. Bantah dulu. Justru kok kampungan kenapa menuhankan anaknya orang, bro? Kenapa kau menuhankan anaknya orang? Alasanmu apa menuhankan anaknya orang? Kenapa kau menuhankan anaknya orang? Kau sebut lagi dia domba. Kau tersesat, bro. Kau itu Maria itu. Yesus itu anak Maria toh. Yesus dilahirkan dari mulut rahim Maria. Emang ya, dia terus? Dari lahir dari binatang. Terus kenapa kau sebut dia anak domba? Kenapa disebut anak domba di Bibelmu? Padahal dia lahir dari mulut rahim Maria. Ah, tahu kan mulut rahim toh? Iya deh, iya deh. Kenapa kau menuhankan dia? Kenapa? Ya, urusan lu apa? Ya urusan saya itu mengoreksi kamu, meluruskan otakmu itu yang miring. Kenapa anak manusia kau tuhankan? Makanya aku tanya, di mana di Bibelmu Yesus itu Tuhan? Pengakuan Yesus tentang dirinya Tuhan, di mana di Bibelmu itu? Oke, okay, kamu diam dulu. Kenapa? Tunjukkan datanya mana? Diam ya. Mana? Okay. Sebut datanya ya, aku buka ya. Jangan asumsi. Okay. Tadi aja udah jelas. Sebutkan mana datamu. Yesus mengklaim dirinya Tuhan. Kalau enggak ada berarti kau tersesat. Sesesat-sesatnya. Bahan bakar api neraka kau. Kalau enggak ada seperti itu. Mana? Sebutkan. Lu sebutkan kenapa kau menuhankan anaknya orang. Kau sebut lagi dia domba. Ya ilaha illallah. Kau fitnah-fitnah lagi anak Maria kau sebut domba di Bibelmu itu. Mana coba? Udah, cari cepat mana pernyataan Yesus bahwa dirinya adalah Tuhan. Udah selesai belum kamu bicaranya? Ya kamu diam kalau mau dijelaskan.
Udah, kamu mute dulu itu punya kamu tuh. Pakai data ya bro ya. Iya, jangan asumsi. Lah, aku pakai data. Nah. Saya mah bukan kayak kamu. Kamu kan on. Tapi merasa pintar. Saya pakai data. Berarti itu Bibelmu sampah. Yang kubaca tadi Bibelmu, kok tidak akui Bibelmu berarti sampah. Yang kubaca sampah. Mute dulu, mute dulu. Tahu kan? Yang kubaca tadi Bibelmu, kok tidak akui itu sampah kah? Mute dulu, kamu punya biar aku bicara. Oh, seenak kata kau, aku kembalikan kepadamu. Lanjut. Sudah di mute dulu. Mute dulu, biar kamu nggak ngerocos terus. Jangan asumsi. Kalau asumsi kau kubantah. Mute dulu. Pakai data ya, kamu. Sebutkan biar datamu. Kamu. Aku buka di sini, aku punya di sini. Baca. Bilang. Okay. Apa kau sebut? Kita yang pertama tampilkan. Matius 28 ayat 18 tadi. Meluncur Matius. Matius 28 nomor 8 ayat 18. Yuk kamu baca. 18. Ya. Silakan. Ya bacalah. Kamu baca kuat-kuat. Oh, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Nah, bertentangan dengan di Yohanes 17 bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Siapa yang bohong nih? Allah Bapa apa Yesus? Nah, disitulah mau saya jelaskan. Nah, inilah kontradiksi di Bibelmu, bro. Yang kau tadi itu anggap sampah. Inilah di sini katanya sudah diberikan kuasa. Di tempat lain di situ dikatakan bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, siapa yang bohong nih penulisnya nih? Yohanes apa Matius? Jangan-jangan nih pembohong sama penulis ini saling bertentangan. Siapa ayo? Ya, silakan kau ketawai Bibelmu. Bibelmu kan kocak toh? Kau ketawai toh isi Bibelmu yang kita baca? Yang mana kau percaya ini? Orang tuamu Matius kau percayai, Matius kau percayai atau Yohanes? Di Yohanes 17, Yohanes 17 apa kata Yesus? Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sedih sekali Yesus di situ ku tengok. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan kok tidak bisa berbuat apa-apa? Assalamualaikum, host, bentar bunda, host. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Host, kalau hostnya pergi jumatan, kalau room ini tidak ditutup, yang oten-oten diturunkan semua kecuali Bunda Maria diberikan moderator. Pernah kejadian dulu begitu ditinggal, rusak. Hah? Ada Ban Arif selaku moderator. Iya, cuma kan semua sholat Jumat. Hati-hati kalau kosong nggak ada orang, nanti roommu jadi bahan guyonan doang. Ya udah kalau udah bisa ngatur. Thank you. Aku siap-siap Jumatan. Insya Allah kalau saya ada Ustaz, ini kucul-kucul semua akan kubantah dia. Kubantah. Kalau aku ada, insya Allah. Apalah yang kau bantah, Rahma? Dia bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kasihan sekali Tuhanmu. Sebagai manusia, kamu harus paham. Sebagai manusia. Terus di sini, Matius ini apa dia sudah jadi Tuhan? Kan masih hidup dia ini. Kepada aku telah diberikan apa ini Yesus ini sudah jadi mayat. Mayat kok ngomong? Karena kan masih manusia ini. Allah, kamu dasarnya sudah salah. Banyak sekali alasanmu kau. Yesus itu manusia 100% dan Allah 100%. Itu dasarnya. Nah, baru kamu bisa mengerti orang dia, lainnya. Okay. Ketika baru dia disalib, bro, mati. Ngerti enggak? Okay. Ketika dia disalib mati, apa Bapak ikut mati? Tubuhnya mati. Oh, makanya berarti Yesus yang menebus dosamu bukan Tuhan, berarti manusia yang menebus dosamu. Nah, kena lu sekarang. Manusia yang menebus dosanya. Nih, manusia. Kalau kamu kena lu, saya kasih tahu kamu sekarang. Si Rahma manusia. Manusia yang menebus dosanya. Kasihan sekali, bukan Tuhan menebus dosanya, manusia. Jangan kayak orang bingung kamu, dengerin saya ngomong. Manusia toh. Berarti teman-teman Kristen yang nebus dosanya bukan Tuhan, manusia. Tahu kan kalau manusia itu bro mewarisi dosa Adam. Semua kata Paulus di Roma 8 ya Roma 5 karena kesalahan dengar karena kesalahan satu orang semua manusia jatuh ke dalam dosa. Berarti manusia Yesus termasuk yang mewarisi dosa waris Adam karena dia manusia. Ingat yang mati manusia.
Berarti Yesus itu tidak patut menebus dosa lah, karena dia juga mewarisi dosa Adam. Kamu bilang kamu mengakui toh? Kamu mengakui toh yang mati itu manusia toh? Berarti yang menebus dosamu manusia. Kalau dia manusia, dia mewarisi dosa waris Adam. Semua dosa menjalar kepada seluruh manusia. Yesus manusia. Berarti itu masalah penebusan dosa itu hoax. Hoax, itu palsu. Tipu-tipu. Karena Yesus yang mati manusia, ya kan? Yang ngomong terus, ngerocos terus, tapi yang dibahas itu ya kan? On. Yang mati tuh, bro, kau bilang sendiri yang mati manusia. Ya kamu bisa dengerin enggak? Yang mati manusia apa siapa? Kamu bisa dengerin yang mati manusia apa siapa sih? Manusia ya, yang udah, mati atau apa? Nah, ya ini saya jelasin ya. Jadi gini, manusia manusia itu bisa mati kan? Saya tanya kamu kan? Bisa mati enggak manusia? Bisa. Ya mati yang lah mati, iya, apa? Itu Yesus mati. Yang mati apanya? Ya kan manusia itu Yesus. Matilah dia karena dia manusia, ditombak loh, ditombak jadi matilah dia. Jangan ke Yesus-Yesus dulu. Mati bisa mati enggak? Ya kan mati, Yesus kan? Manusia. Emang manusia Yesus itu bukan manusia tuyul. Ya kan dia manusia, matilah kalau manusia karena dia ditombak juga kan. Lanjut. Jadi manusia bisa mati kan? Manusia bisa mati kan? Ya, contohnya itu Yesus yang kutuhankan. Manusia bisa mati. Duh, berbicara sama orang bingung kayak gini capek. Kan manusia Yesus itu yang kutuhankan. Yang mati itu tubuhnya. Tapi rohnya itu tidak mati. Pakai nanya lagi manusia bisa mati. Ya manusia matilah. Mati kan? Yang mati tubuhnya kan, Handi? Iya. Rohnya tidak kan? Tidak. Tapi rohnya tidak kan? Tapi manusia itu ada tubuh, ada roh nggak? Saya tanya kamu. Ada. Ada. Kenapa hanya tubuh yang mati? Terus kamu bilang manusianya mati. Itu memang kodratnya begitu. Tapi kan manusianya masih, rohnya masih hidup. Masih hidup kan? Tapi masih. Kenapa kamu katakan mati? Saya tanya kamu. Yesus kan tertulis di situ ya, mayat Tuhan hilang diambil orang. Gimana itu? Kita nggak bicara. Gitu. Kan kita bicara manusia. Kita bicara. Itu nggak bang. Ngapain bicara manusia? Bicara manusia? Ini bicara manusia masalah manusia ketuhanan budak. Kenapain? Nah, ini analogi, ini analogi. Karena Tuhan ini. Ketika rohnya tidak mati, berarti saya bisa bilang dong. Berarti bisa mati dong. Itu kan sama. Yesus itu di dalam dirinya kan ada Tuhan. Apakah rohnya Yesus sama dengan Romo? Jawab dulu. Apakah rohnya Yesus sama dengan Romo? Dahlah, nggak usah kemana-mana. Hei, kenal lagi lo. Rohnya Yesus lagi itu lu, sama dengan roh kamu, sama atau tidak? Ketika Tuhan yang nyambung kalau ngomong, yang nyambung. Lu kalau ngomong yang nyambung, gua ngomong sendiri. Bodoh. Lu kalau nggak nyambung, gua ngomong sendiri ya. Yang nyambung ya. Itu tolong. Oh keluar lagi kata-katanya begini. Keluar lagi kata-katanya. Kenapa nggak sekalian yang guguk aja seperti Tuhanmu mengeluarkan kata guguk? Kenapa? Sekalian aja. Apa yang salah di situ? Ya nggak salah lah Tuhan mengeluarkan kata-kata kotor. Ya wajar nggak kalau pengikutnya kayak gini? Eh, itulah salah satu kedunguan kamu. Anjing itu kata kotor, saya tanya kamu. Ya kotor lah, mengatakan manusia seperti anjing. Kok bisa? Emang boleh bisa manusia dikatakan kotor? Gituan? Boleh. Kok bisa kata anjing kata kotor? Boleh manusia dikatakan begitu. Boleh. Enggak ada manusia dibilang anjing. Kamu enggak baca datanya. Ada ibu-ibu, anaknya lagi sakit, minta diobati oleh Yesus. Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel." Tapi ibu-ibu itu memaksa karena dia bukan umat Israel. Yesus berkata, "Tidak patut remah-remah yang diberikan kepada asu." Jadi wanita ini diidentikan dengan ASU. Tuhan mau ngomong kayak gitu. Anjir. Paham kau? Anjir. Jadi kalau kau berbicara kotor, wajar Tuhan mau ngajarin kau. Itu karena tak translate aja sebenarnya. Tidak patut memberi roti kepada anjing, enggak ada salah kalau itu. Otaknya salah. Yang identikan anjing di situ siapa? Di situ. Siapa? Tidak patut memberikan roti kepada anjing. Nah, yang anjing siapa?
Anjing siapa? Lu yang anjing. Nah ini dia nih. Bang? Ini dia nih. Tengoklah mulutmu itu kayak sampah. Emang mulutmu dari tadi udah sopan banget. Sering makan mbak. Karena begini, mulutmu sering makan babi. Jadi tubuh sampah yang keluar itu binatang. Makan tuh. Enakan Rama. Lu mau lagi enggak? Kan betul itu. Memang tidak. Yang kami baca itu data di Bible-mu itu sampah. Yang ku baca itu semua data di Bible-mu loh. Itu sampah berarti. Kamu silakan tuh mengatakan data-data yang kami baca itu sampah. Silakan kamu itu. Kok mengata-ngatai orang kalau udah terjepit, udah mulai menggigit. Jadi kesimpulannya adalah Yesus itu berkata begini ya, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku hanya utusan Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus utusan Tuhan. Bapa lebih besar daripada aku, Yesus utusan Tuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Yesus punya Bapa, Yesus bertuhan. Anehnya lagi si Yul ini yang tidak waras-waras menuhankan anak Bunda Maria yang bertuhan. Tuhannya Bunda Maria adalah Yehovah, Tuhannya Oten ini adalah Yesus. Jadi Tuhannya para nabi, para orang terdahulu berbeda dengan Tuhannya orang Kristen seperti ini. Jadi kau ini Kristen, seperti kau ini membuat Tuhan baru. Siapa itu? Tuhan yang dilahirkan atau manusia yang dilahirkan oleh Bunda Maria, kau tuhankan, dimatikan secara terkutuk di tiang salib. Kemudian kau tuhankan sebagaimana Roma 14:9 kisah 2:32. Kesimpulannya adalah harus mati dulu kemudian menjadi Tuhan. Jadi kesimpulan yang terakhir adalah mantan mayat kau jadikan Tuhan. Uhui. Mantap sekali. Cepat lu tersadar bro. Jangan. Gak perlu urusin saya, urusin orang tuamu dan saudara-saudaramu tuh masih. Cepatlah tersadar bro, sadarlah bro. Sebelum kau jadi bahan bakar api neraka. Lah ngapain kau urusin saya? Yesus sendiri berkata. Yesus sendiri berkata di Matius. Matius 21 Yesus berkata ya, Matius 17:21. Bukan setiap orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Bukan kehendak Yesus ya bro. Kamu salah alamat. Kehendak Bapakku di surga bro. Salah alamat kalian ya. Aduh. Kasihan sekali. Bicara ketika darah bicara Anda ketika Rama, kamu ada aku di laki-laki ini cari janda harganya 5.000 bebas songkir. Aduh, jadi percuma Anda bicara ketika orang lain bicara, tolong didengarkan karena percuma. Kenapa Anda enggak kedengaran suaranya? Silakan dilanjut. Nah, kata pada hari akhir, kata Yesus lagi di Matius ya, pada hari akhir aku akan berkata kepadamu Yunul, enyahlah kau Yunaf, engkau sekalian pembuat keributan, aku tidak mengenal engkau. Itu kata Yesus di Matius. Aku akan diusir karena kau yang menyebut-nyebut Yesus Tuhan. Kata Yesus, barang siapa menyebutku Tuhan, Tuhan, pada hari akhir aku akan mengusir dia. Enyahlah kau Yunaf, enyahlah kau Stefanus, engkau sekalian pembuat keributan. Aku tidak mengenalmu. Itu kalian nanti ya. Dan apa di Bible-mu itu tertulis, setiap orang akan digarami di dalam api. Jangan-jangan ini mukanya Stefanus, ku tengok ini calon-calon yang digarami di api ini, ku tengok mukanya Stefanus ini. Ya Allah, ya lebih sadar lah bang. Yang digarami itu cuma ikan asin, manusia digarami. Sadarlah bro, sebelum itu terjadi, sadarlah. Masih ada waktumu. Bertobatlah bro. Bertobatlah bro. Ini hanya diskusi bang, ini hanya diskusi. Enggak perlu pakai nangis. Jangan nangis. Emang dari tadi omongan kalian omongan diskusi. Ini diskusi. Itu kan dibaca di Bible-mu. Yang kubaca itu di Bible-mu. Dia membaca apa yang harus diskusi.
lo tahu enggak arti diskusi apa? Aku baca di Bible. Kamu jangan nangis soalnya. Ini banyak orang. Banyak orang melihat kita. Jangan nangis. Diskusi itu tugasmu bro. Kalau bertanya dengan data. Enggak data pakai data tapi masalahnya kok bantah dengan asumsi. Sakit kepala kita kalau asumsi, Bang. Pakai data. Misalnya di ayat begini-begini di sini datanya. Tapi apa yang kau sampaikan itu asumsimu, kata orang bacot. Kalau nggak ada data itu asumsi ya. Kalau kau membahas, membalas, menjawab. Yang mahal, yang mahalan. Jangan yang gratis ongkir. Biar biar kamu bicara enggak kedengeran enggak ketika. Jangan dulu, biar kamu disadarkan dulu. Jangan buru-buru. Kita belum selesai nih. Aku menyampaikan lagi beberapa data. Jangan dulu, biar kamu ini diluruskan. Sekarang Stefanus mau diluruskan. Kamu Stefanus, kamu siap diluruskan, Stefanus? Karena saudara-saudara saya yang laki-laki ini lagi sholat, atau Gurunda sudah ada ya? Mohon maaf Gurunda, kalau sudah monitor silakan. Gurunda itu sudah ada, karena di sini sudah 12:53. Tadi selesainya itu 12:40. Saya dari sholat Jumat. Lanjut. Tapi sa, kalau ya, macam Stefanus ini pusing Gurunda, nggak ada yang lain ya? Oh itu di atas, immortal, Anda ini selamat buat mereka Bunda. Diam. Oh saya kira Kristen. Ibe anggota ini. Sorry mohon maaf. Yang muda ama. Halo Ferry, selamat siang. Apa yang ini Anda ingin sampaikan Pak? Selamat siang. Anda Kristen ya? Anda Kristen ya Bang? Islam. Oh Islam, ya kalau Islam ya nggak ada lagi yang perlu diperdebatkan kalau Islam sama-sama kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Stefanus, silakan. Stefanus apa mau juga kau kuluruskan otakmu, Stefanus? Mau kuluruskan otakmu, Stefanus? Nggak, saya mau nanya engkau. Kau kalau mau nanya ke aku, Stefanus, kalau kau mau nanya ke aku, jangan ada makanan di mulutmu. Gak ada. Lepen, keluarin dulu itu, kok suaramu gak kentara kok. Cara ngomongmu, abu. Apa kita gak denger? Memang sudah gitu. Mau diapakan lagi, Bunda Rahma? Sudah begitu, aku kira dia lagi makan. Ya, silakan, Stefanus. Gini. Kenapa kau tuhankan Yesus, Stefanus? Apa alasanmu sehingga kau menuhankan Yesus? Anak durhaka udah keluar ya? Udah turun. Apa sih kau bilang itu? Ini orang sudah ditempelin sama mamanya ini, seri omongannya nggak jelas ini. Apa omonganmu itu? Ulangi. Pelan-pelan, supaya kita nyimak apa? Satu-satu sedikit pelan. Alon-alon kelakon, ayo pelan. Stefanus. Iya, apa? Apa kau bilang itu? Bertanya aja Bang, enggak perlu gemetaran. Kita baik-baik aja di sini. Lanjut. Yang disuruh pakan siapa? Yang disuruh pakan siapa? Ya udah lu ya teman-teman, sekian dulu, kita jumpa lagi pada season berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf segala hilaf. Thank you. Sampai jumpa.